Pada masa di masa pandemik ini didoakan semua berada dalam keadaan yang sihat dan selamat. Berbahagia Dato' Aminuddin bin Hashim, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA Malaysia, yang berusaha Dato' Nur Azman bin Mufti, Managing Director TNB Power Generation Suria Berhad, Tenaga Nasional Berhad, Tuan Haji Engineer Ahmad Afzai Nizam bin Mokhtar, Ketua Compliance and Risk Management TNB Power Generation Sdn Bhd, Tenaga Nasional Bhd, Ketua atau Pegawai Kanan dari Agensi Kerajaan Peringkat Negeri atau di Pusat, Tuan-Tuan Pegawai Daerah, Penghulu-Penghulu, semua pemimpin masyarakat, pengerusi dan ahli-ahli MPKK dan semua yang turut hadir sebagai peserta program kita pada pagi ini. Selamat pagi semua. Hadirin dan hadirat sekalian, terima kasih kerana meluangkan masa bersama kami pada pagi ini dalam webinar kita berkaitan kesiapsiagaan menghadapi bencana pandemik COVID-19 dan banjir bertemakan memperkasakan sains dan teknologi dalam program pengurangan risiko bencana, keselamatan empangan dan daya tahan komuniti. Pada majlis yang permai ini, marilah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Ilahi dengan hanya dengan izin dan limpah rahmatnya kita diberikan kesempatan waktu di pagi dilanda pandemik COVID-19. Berhimpun di atas talian bagi menghadiri serta menjayakan webinar kita pada pagi ini. Bagi memulakan dan memuliakan majlis, marilah kita menadah tangan dan bersama-sama berdoa dan bertafakur dengan kepercayaan masing-masing agar semua usaha dapat keberkatan dan rahmat dari kehadrat Ilahi. Dengan ini, saya menjemput Encik Roslan bin Abdul Ghani dari Disaster Preparedness and Prevention Center DPPC MJIT UTM untuk bacaan doa. Dipersilakan Encik Roslan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, Tuhan yang menguasai langit dan bumi. Hanya padamu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami memohon dengan kudrat dan iradat-Mu. Berikanlah kekuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Menimba dan mencari ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian dan pencapaian kami ini. Ya Allah, Ya Jalali wal Ikram, tambahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami dan rakan-rakan seperjuangan kami untuk terus beristiqamah, berkhidmat, menabur bakti, membangunkan umat dan masyarakat yang berilmu. Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala alihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum. Terima kasih Encik Roslan bagi bacaan doa itu tadi. Sebelum kita meneruskan majlis, diminta semua para peserta untuk menutupkan video dan juga mutekan suara sementara bagi memastikan kelancaran majlis. Ya, terima kasih. Para hadirin yang saya hormati sekalian, saya TS Dr. Kogilavani Anamala, Associate Fellow Disaster Preparedness and Prevention Center DPPC dan juga bagi pihak penganjur ingin mengucapkan sekalung penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada semua yang dapat bersama kita pada pagi ini. Webinar kesiapsiagaan menghadapi bencana berganda pandemik COVID-19 dan banjir ini merupakan inisiatif antara Tenaga Nasional Berhad TNB Power Generation TNB Research, Agensi Pengurusan Bencana Negara, NADMA,
Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, APM, dan Disaster Preparedness and Prevention Center, DPPC, Malaysian Japan Institute of Technology, MJIT, University Technology Malaysia, UTMKL. Dengan objektif untuk berkongsi mengenai bagaimana kita boleh memperkasakan sains dan teknologi dalam program pengurangan risiko bencana, keselamatan empangan dan daya tahan komuniti. Webinar ini diharapkan menjadi satu platform perkongsian kepada semua. Dengan itu, segala soalan, pendapat dan pandangan amatlah dialu-alukan. Segala persoalan boleh diajukan melalui ruangan chat di WebEx. Okey, di samping itu, webinar juga membincangkan antara jurang apa yang kita dapat dilakukan dan akan dibincangkan dalam sesi forum terbuka nanti. Para hadirin sekalian, bagi memulakan webinar kita pada pagi ini, saya menjemput Yang Berusaha Datuk Dr. Datuk Nor Azman bin Mufti, Managing Director TNB Power Generation Sdn Bhd, Tenaga Nasional, bagi menyampaikan ucapan aluan. Dipersilakan Yang Berusaha Datuk Nor Azman bin Mufti. Datuk Amir, sila unmute kan. Terima kasih dari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Yang bahagia Datuk Dr. Aminuddin bin Hashim, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara, Datma, yang berhormati Barisan Pengurusan TNB, Genco, semua power plant general manager daripada Kemana Highland, Kenji sampai ke Sungai Perak, dan Pengarah Urusan TNBR, Head of Compliance CRM, Ketua-ketua Pegawai Kanan Agensi Kerajaan Negeri dan Pusat, Tuan-tuan Pegawai Daerah, para-para pengulu, semua pemimpin masyarakat dan pengurusi Ahli Jawatan Kuasa JPKK dan seterusnya sekalian. Yang bagi Datuk dan Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah sama-sama kita mulakan majlis ini dengan memanjat kesyukuran kepada Allah SWT dengan limpah kurnianya kita dapat pada bersama pada hari ini, walaupun dalam bentuk online atau webinar kesiapsiagaan mengenai bencana banjir pandemik 2021. Saya mengambil kesempatan ini mewakili TNB Power Generation Sdn Bhd, Genco, merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih mengalu-alukan kehadiran Yang Bagi Datuk dan ke webinar ini. Sungguhnya kehadiran tuan-tuan semua selaku Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negara dalam menyokong usaha-usaha telah memperkasakan pengurusan bencana berkaitan pangan di Malaysia. Saudara sekalian, tahniah dan syabas juga diucapkan kepada pengarah Disaster Preparedness Prevention Center Malaysia Japan Institute of Technology, MJIIT UTM, Dr. Kamarul Azhari Razak dan pasukannya bersama rakan-rakan strategik dari TNB Research dan Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan APM kerana telah berjaya menganjurkan webinar ini. Banjir merupakan salah satu daripada 5 bencana alam yang sering melanda negara kita, termasuklah tanah runtuh, kebakaran hutan, tumpahan minyak dan juga dan lain-lain sekali. Banjir merupakan bencana alam yang kritikal dan kerap berlaku yang memberikan kesan kepada rakyat Malaysia dari kajian Jawatan Kuasa Khas Forensik 2014. Mentafsirkan bencana banjir sahaja telah mengakibatkan kerugian sebanyak 2.8 bilion ringgit Malaysia dan melibatkan 300,000 orang mangsa anggaran. Oleh itu, persediaan menghadapi banjir perlu digiatkan dari masa ke semasa, terutamanya di ketibaan peralihan monsun sekitar bulan Oktober ini. Kejadian banjir mungkin berlaku sepanjang tahun tetapi ia lebih kerap dan lebih serius berlaku terutamanya pada musim puncak di monsun timur laut dan bermula pada November hingga Januari. TNB yang juga terlibat secara langsung dalam langkah intervensi pengurusan banjir di negeri-negeri yang terlibat seperti Kelantan, Terengganu, Perak dan Pahang, tidak dapat dinafikan perubahan iklim turut menjadi cabaran baru alaf ini. Apabila air-air ini hujan turut dengan tamburan yang tinggi dan masa yang singkat boleh menyebabkan banjir di setengah-setengah kawasan. Persediaan yang lebih rapi perlu disusun terutamanya dengan cabaran pandemik COVID-19 yang mempunyai risiko yang kesan yang berganda jika tidak diurus dengan cara betul.
TNB selaku tulang belakang pembekal tenaga elektrik negara ini bertanggungjawab memastikan tenaga elektrik terus dibekalkan tanpa gagal. Dalam pencapaian keperluan ini, TNB telah membina dan menguruskan 12 sempadan elektrik yang secara tidak langsung menjadi struktur pemampan banjir sekiranya berlaku taburan hujan di kawasan-kawasan tadahan. Tasik yang dibina hasil dari pertakungan empangan ini turut menjadi pemangkin sosioekonomi di mana sektor-sektor ekonomi pelancongan, akuakultur, akuakultur dan rekreasi dapat memberi kesan kepada pembinaan pangan ini. Pelan tindakan kecemasan keselamatan pangan telah dibangunkan sebagai persediaan dalam menghadapi sebarang kemungkinan dan risiko dari empangan dari pangan ini. Sistem amaran awal juga telah dipasang di kawasan telah dipastikan berisiko tinggi sebagai medium pemakluman ketika kecemasan kepada penduduk-penduduk setempat. Komitmen TNB tidak berhenti di sini, di mana setiap tahun pelbagai program keselamatan pangan dijalankan bersama agensi-agensi setempatan dalam memastikan tahap kesiapsiagaan agensi dan TNB berada pada tahap yang tertinggi. Program seperti latih amal tindak balas kecemasan, drill exercise, tabletop exercise serta latihan dan libat urus komuniti menjadi program berkala yang berkesan dalam menilai tahap kesiapsiagaan TNB, agensi kerajaan dan juga komuniti setempat. Datuk dan saya para hadirin sekalian, adalah menjadi harapan saya melihat semua pihak khususnya kerajaan pertuan, kerajaan negeri serta jabatan dan agensi yang terlibat dalam program pengurusan bencana untuk sama-sama berganding bahu bagi memastikan pelaksanaan pengurusan bencana berkaitan empangan dapat dilaksanakan secara berkesan dan efektif. Saya juga mengambil kesempatan ini merayu, menyeru kepada semua pihak berkepentingan agar sama-sama memberi tumpuan serta mengambil tindakan yang berterusan demi menyokong agensi kerajaan dalam pengurusan risiko bencana di negara kita ini. Adik-adik sekalian, akhir kata, saya ingin sekali lagi merakamkan setinggi penghargaan. Terima kasih kepada semua wakil agensi kerajaan, swasta, masyarakat setempat yang terlibat dan menjayakan webinar PTK pada hari ini. Ucapan terima kasih juga dipanjangkan kepada semua yang tidak disebutkan dan terlibat secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk menjayakan program ini. Sebab semoga tuan-tuan semua akan dapat berinteraksi dengan lebih efektif dan produktif melalui webinar ini dapat menyamai dan meningkatkan kesedaran kesiapsiagaan kita semua untuk sama-sama memperkasakan dan pengurusan bencana berganda ini pada pada tahun ini. Saya tutup ucapan saya dengan sekarang kat penton, hujan lebat di hutan Melaka. COVID pula menyerang Melaka. Bencana itu ujian dunia untuk manusia bersiap siaga. Sekian wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia yang berusaha Datuk Nor Azman bin Mufti untuk ucapan alu-aluan itu tadi. Sidang hadirin yang dihormati, bagi merasmikan webinar kita pada pagi ini, saya ingin menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Aminuddin bin Hassan, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA Malaysia untuk menyampaikan ucapan perasmian. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudari pengacara majlis yang berbahagia Datuk Nor Azman bin Mufti, Pengarah Urusan TNB Power Generation Sdn Berhad, Tenaga Nasional Berhad, yang berusaha Dr. Muhammad Harifin bin Bosrok, Pengarah Urusan TNB Research Sdn Berhad, yang berusaha Dr. Kamarul Azhari Razak, Pengarah Disaster Preparedness and Prevention Center, Malaysia Japan International Institute of Technology, Universiti Teknologi Malaysia UTM. Ketua-ketua dan pegawai kanan dari pelbagai agensi kerajaan peringkat persekutuan dan juga peringkat negeri, tuan-tuan pegawai daerah, para penghulu, semua pemimpin masyarakat, pengerusi dan semua yang dapat hadir sebagai peserta webinar pada hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama merafakkan kesyukuran kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah rahmat dan izinnya juga dapat kita berkumpul pada pagi ini
di webinar kesiapsiagaan menghadapi bencana berganda pandemik COVID-19 dan banjir yang kita selalu katakan sebagai bencana dalam bencana. Kita mengadakan webinar ini bersama-sama rakan-rakan kita dari Tenaga Nasional Berhad, TNB Power Generation Sembilan Bahan, TNB Research, Disaster Preparedness and Prevention Center, DPTC, National Japan International Institute of Technology, MJIIT, UTM, dan NADMA serta rakan kita Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Saya ingin juga merakamkan ucapan penghargaan dan tahniah kepada pihak TNB Kenco, TNBR dan juga DPTC UTM kerana mengambil inisiatif awal ini dalam meningkatkan tahap kesiapsiagaan terhadap bencana yang berganda tadi dengan penganjuran webinar yang jurung-jurung kita kali adakan ini. Pihak kerajaan menyedari kesan perubahan iklim terhadap tren bencana. Justru macam-macam usaha, pelbagai usaha telah kita adakan untuk pengurusan kedua-dua aspek ini secara berintegrasi dan secara tersusun. Tindakan mitigasi untuk mengurangkan pemanasan global seperti mengurangkan pelepasan karbon dioksida, penggunaan elektrik secara pintar dan juga lain-lain sedang diusahakan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Air, KASAR. Sementara strategi pengurangan risiko bencana yang koheren dengan faktor perubahan iklim ini terus diperkukuhkan melalui macam-macam usaha, pelbagai pendekatan pencegahan, mitigasi, pengukuhan tindak balas dan juga kesiapsiagaan serta pembangunan yang lebih baik selepas bencana. Matlamat pengasahan ini adalah untuk menggunakan pelbagai langkah dan pendekatan secara menyeluruh dan bersepadu bagi mengurangkan impak perubahan iklim selain mengekalkan kelestarian pembangunan sosioekonomi negara. NADMA amat mengalu-alukan kerjasama hukum dan komitmen penuh dari pihak TNB dalam memastikan keselamatan empangan, salah satu faktor yang kita bincangkan pada kali ini. Malah pelaburan DRR oleh Tenaga Nasional Berhad dalam menyediakan sistem amaran awal, pelan evakuasi, kesiapsiagaan komuniti dan memperkukuhkan lagi risiko komunikasi setempat wajar dicontohi oleh semua orang, khususnya operator empangan yang lain. Pelaburan bersama kerajaan, persekutuan dan negeri dalam mengurangkan risiko bencana berasaskan empangan wajar kita pertingkatkan lagi. Program webinar pada hari ini merupakan salah satu inisiatif program yang berimpak dengan tujuan untuk memberi pendedahan awal mengenai kesedaran, kesediaan dan kesiapsiagaan terhadap bencana berganda yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan banjir mahupun tanah runtuh, termasuklah yang berkemungkinan bencana berasaskan empangan sempena menghadapi monsun timur laut yang akan datang pada tahun ini. Saya juga dimaklumkan bahawa program SEP DRP turut membabitkan penubuhan beberapa pasukan local champion di kalangan komuniti yang akan dilatih khusus menerusi pembangunan modul khas Training of Trainer, TOT, pengurusan risiko bencana dengan kerjasama pihak DPPC UTM. Kehidupan harian dalam kawasan yang berisiko bencana alam ini memerlukan satu komuniti yang berdaya tahan dan berupaya untuk mengurangkan impak dari bencana yang menimpa. Walau apapun, usaha ke arah pemulihan dan mempersiapkan komuniti dengan ilmu dan persediaan menghadapi risiko bencana berganda perlu lagi dilipat gandakan. Oleh hal demikian, pihak NADMA melihat usaha TNB dan juga UTM sebagai usaha yang penting yang memerlukan sokongan dan dukungan berterusan dari pelbagai pihak, termasuklah menyebar luaskan maklumat dan kesedaran kepada komuniti serta pihak-pihak yang berkepentingan di dalam mengurangkan dan pengurusan risiko bencana berganda yang disebabkan oleh pandemik COVID-19 dan banjir ataupun tanah runtuh tadi.
saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua yang terlibat, khususnya pihak pengandur dalam menjayakan program webinar kesiapsiagaan menghadapi bencana berganda pandemik COVID-19 dan banjir. Sebelum saya menutup ucapan pada pagi ini, suka saya wawarkan juga sejak tahun 2016, Malaysia telah mengisytiharkan bulan Oktober sebagai bulan kesiapsiagaan nasional. Pelbagai program pengisian sudah pun dirangka dan diambil kira sebagai program di bawah BKN 2021. Melibatkan program anjuran NAMA dan anjuran Kementerian Agensi Negeri, Akademia dan juga Institut Pertabanan Tinggi, rakan di NGO dan juga pihak-pihak berkepentingan yang lain. Dalam hal ini, saya ingin merakamkan ucapan terima kasih dan berbesar hati untuk memasukkan program webinar pada hari ini sebagai salah satu program di bawah BKN 2021. Akhir kata, saya berharap mudah-mudahan usaha murni ini tidak terhenti setakat ini dan dijadikan satu agenda yang berterusan. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan webinar kesiapsiagaan menghadapi bencana berganda pandemik COVID-19 dan banjir. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih Yang Berbahagia Dato' Aminuddin bin Hashim, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA Malaysia, bagi ucapan perasmian. Maka dengan ini webinar ini telah bermula dengan rasminya. Secara rasminya, ingin saya mengundang semua ke webinar kesiapsiagaan menghadapi bencana berganda pandemik COVID-19 dan banjir. Sebelum kita ke acara pertama pada majlis ini, ingin saya menjemput semua peserta bagi sesi penggambaran virtual. So, saya ingin memohon para hadirin dan hadirat untuk membuka video masing-masing. Okay. Dia nak tak on video. Minta switch on video ya untuk sesi penggambaran. Saya bagi satu minit lagi untuk masing-masing bersedia. Alright. So sekarang saya akan ambil gambar daripada skrin pertama. Apa yang saya nampak daripada skrin saya ni ya. Satu, dua, tiga. Skrin kedua. Satu, dua, tiga. Skrin ketiga. Berapa? Satu, dua, tiga. Skrin keempat. Satu, dua, tiga. Skrin kelima. Satu, dua, tiga. Alright. Skrin keenam. Satu, dua, tiga. Alright. So, skrin ketujuh. Satu, dua, tiga. Skrin kelapan. Satu, dua, tiga. Skrin kesembilan. Satu, dua, tiga. Skrin ke-10. Satu, dua, tiga. Skrin ke-11. Satu,
dua, tiga. Skrin ke 12. Satu, dua, tiga. Ni skrin ke 12 saya ni, ramai yang tak switch on in camera ya. Skrin ke 13. Seterusnya. Dan skrin yang saya yang terakhir semua ni saya tak nampak masing-masing switch on camera ya. Alright, dan skrin terakhir. Okay. Ada peserta yang buat di ruangan chat yang tak dapat on. Alright, terima kasih semua. Sekarang saya ingin meminta masing-masing untuk menutupkan video dan juga mute suara bagi memastikan kelancaran majlis kita seterusnya ya. Alright, tanpa melegahkan masa, dengan ini saya ingin menjemput penceramah pertama kita pada pagi ini, Dr. Kamarul Azhari Razak. Izinkan saya memperkenalkan penceramah kita. Dr. Kamarul Azhari Razak adalah pengarah Disaster Preparedness and Prevention Center DPPC Malaysia, Malaysia Japan Institute of Technology, MJIT, University Technology Malaysia, UTM Kuala Lumpur. Dr. Kamarul memperolehi PhD beliau dari Utrecht University Faculty of Geosciences, the Netherlands dengan kerjasama Faculty of Geoinformation Science and Earth Observation, University of Twente, United Nations University, UNU, Disaster Risk Management, DRM, Center for Spatial Analysis and Risk Management. Beliau merupakan penyelidik pelawat antarabangsa Disaster Prevention Research Institute, DPRI, Kyoto University dan Asian Disaster Reduction Center, ADRC, Kobe, Japan. Beliau kini merupakan ahli Climate Change dan Disaster Risk Reduction Group Global Young Academy yang berpusat di Jerman. Suara para saintis muda di seluruh dunia. Beliau juga merupakan anggota jawatankuasa Technical Asian Civil Engineering Coordination Council, ACECCE, TC21, Transdisciplinary Approach for Building Societal Resilience to Disaster yang berpusat di Jepun. Dipersilakan Dr. Kamarul Azhari Razak. The virtual floor is yours. Yes, Dr. Wani. Terima kasih sekali lagi. Sebelum saya mula, saya sharekan skrin ya. Dr. Wani, mungkin boleh pastikan nampak ya skrin saya. Dr. Wani? Yes, nampak Dr. Full screen dan clear. Suara Dr. juga jelas. Okay, alright. Terima kasih. Banyak kepada pengerusi majlis, Dr. Wani dari Fakulti Kejuruteraan, Sekolah Kejuruteraan Awam dan juga associate member kepada Disaster Preparedness Protection Center of Malaysia Japan Intelligence Institute of Technology. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada Yang Berhagia Datuk Nur Azman Bin Mufti, Managing Director TNB Power Generation Tuan Berhad, Yang Berhagia Datuk Dr. Aminuddin bin Hasim, Ketua Pengarah Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA, atas kehadiran dan juga ucapan alu-alu-aluan dan juga pembukaan program yang kita jangka meriah direkodkan hampir Dr. Wani 7-8 page untuk bergambar sebelah pagi ini. Dan hampir 600 orang berada. Dan saya mengambil kesempatan juga untuk mengalu-alukan kehadiran semua para peserta yang hadir daripada pelbagai negeri, daerah dan juga pangkat. Saya percaya inilah ruang
untuk kita bersama-sama menambah ilmu pengetahuan, berkongsi pengalaman dan mencari jalan penyelesaian solusi yang lebih baik dalam kita mempertingkatkan tahap kesiapsiagaan menghadapi bencana berganda. Saya perkenalkan diri, saya Kamarul Azhari Razak, pengarah di Disaster Preparedness Services Center. Saya akan memberi pembentangan selama 20 minit dan kita agak kelewatan sedikit masa. InsyaAllah saya cuba selesaikan dalam tempoh 20 minit. Dan untuk sesi pagi ini, saya juga ingin menetapkan jutaan terima kasih kepada pengerusi ahli jawatan kuasa bertindak untuk menganjurkan webinar hari ini, Encik Roslizam Jaafar daripada TMB. Terima kasih Encik Roslizam dan juga Tuan Haji Dr. Rashidi atas kejayaan ataupun banyak input-input dan juga kerjasama yang ditunjukkan dalam pelaksanaan dan juga penganjuran webinar pagi ini. Untuk makluman tuan-tuan, bagi Datuk, puan-puan, pelaksanaan program ini adalah sebahagian daripada komitmen pelbagai pihak dalam meningkatkan tahap daya tahan dan juga kesiapsiagaan dan juga sebagai salah satu aktiviti program di bawah Stakeholders Engagement Program SDP for Dam Related Disaster. So, saya di sini ingin maklumkan bahawa komitmen selama 3 tahun yang menerusi kerjasama pihak Tenaga Nasional Berhad, TMB dan juga UTM amat dialu-alukan. Dan saya sekali lagi menyeru kepada para peserta untuk menggunakan chat box yang ada ruang untuk menaik mesej pelbagai bentuk soalan, saranan dan juga cadangan dalam kita mempertingkatkan tahap kesiapsiagaan menghadapi bencana berganda. Di sini ada 4 agenda yang akan dibentangkan dalam tempoh 20 minit. Sedikit pengenalan, komitmen Malaysia terhadap DRR. Saya akan bawakan kajian kes untuk perkongsian di mana beberapa aspek-aspek termasuklah perkongsian amalan terbaik. Dan saya akan tutup dengan beberapa cadangan dan hala tuju. Saya akan perkenalkan Disaster Preparedness Services Center secara ringkas. Pusat DPPC in short ditubuhkan pada tahun 2015 susulan daripada komitmen kerajaan Jepun dan kerajaan Malaysia untuk menubuhkan satu pusat khusus bagi pengurusan risiko bencana di Malaysia. So di sini saya mengalu-alukan kehadiran penglibatan dan juga kerjasama baru daripada para peserta, terutama daripada negeri-negeri yang terpilih yang turut hadir hari ini, terutama daripada negeri Pahang, Perak, Terengganu dan Kelantan. Saya mengambil kesempatan ini juga untuk memperkenalkan satu terma pengurusan ataupun pengurangan risiko bencana berasaskan empangan. So di sini Dam Related Disaster Risk Reduction, DRD. So saya akan memperkenalkan dan diharapkan bersama-samalah kita mengambil kesempatan ini di atas ancaman ataupun krisis yang kita alami kesihatan awam, pandemik COVID-19 dan juga kemungkinan banjir besar dalam persiapan kita menghadapi musim terkujuh yang bakal tiba. Sedikit tentang komitmen kerajaan Malaysia. So saya mengambil kesempatan ini untuk menyeru kepada semua pegawai-pegawai pembuat dasar, mereka yang membuat polisi-polisi nasional di peringkat termasuk di peringkat negeri dan daerah, untuk sama-sama kita mengetahui bahawa kerajaan Malaysia telah memberi komitmen penuh kepada United Nations Office for Disaster Risk Reduction menerusi agensi pengurusan bencana negara untuk membuat pelaporan terdapat 7 agenda ataupun sasaran awal yang saya percaya memerlukan komitmen penuh daripada pelbagai agensi, termasuklah pelaporan kepada kerangka sendai yang bakal tamat pada 2030. Dan saya akan meneruskan perbentangan dan mengambil dalam konteks terma hari ini adalah tentang ancaman ataupun bencana banjir
dan juga COVID-19 ya, pandemik, yang di mana direkodkan pada musim yang lepas, monsun timur laut yang lepas direkodkan sebanyak 125,000 orang lebih ya, yang berpindah ke pusat pemindahan. So, data yang diberikan oleh pihak Agensi Pengurusan Bencana Negara selaku agensi utama dalam pengurusan risiko bencana negara ini, yang turut dibantu oleh Angkatan Pertahanan Awam Malaysia selaku sekretariat kepada jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat negeri dan daerah. Saya sekali lagi mengucap jutaan terima kasih kepada semua pihak yang hadir hari ini, dan saya akan bawakan bagaimana 381% tahun lepas daripada bulan 10 sehingga bulan 12 direkodkan. Dan untuk makluman tuan-tuan, puan-puan bagi Datuk, pihak UTM bersama agensi-agensi setempat telah menjalankan rapid assessment, yang di mana rapid assessment tersebut dijalankan ketika musim tempujuh, dan kita telah pergi kepada beberapa buah negeri dan melaksanakan rapid assessment, satu misi, dan saya akan kongsikan seberingkas. Dan konteks untuk musim tempujuh yang bakal tiba berbeza, 3,000-4,000 kes berbanding direkodkan hampir lebih 2 juta lebih kes dan kematian melebihi 20,000 orang. So, saya percaya ini adalah satu webinar platform yang terbaik untuk kita melihat beberapa komitmen dalam penyelesaian yang lebih baik. Dan menurut kenyataan Kementerian Alam Sekitar dan Air bertarikh 12 Januari, menerusi Pusat Ramalan Amaran Banjir, direkodkan hampir 320 kejadian banjir pada monsun timur laut yang lepas. So, saya percaya ini adalah salah satu bentuk data ataupun amaran awal, dan saya percaya ini adalah satu komitmen awal bagaimana data-data yang diperolehi boleh dikongsikan, dan juga beberapa dapatan awal untuk perkongsian pada pagi ini. Dan di sini saya mengambil kesempatan juga untuk berkongsi beberapa cadangan ataupun input cadangan awal kepada mereka yang berminat untuk mendapatkan laporan membabitkan tiga perkara penting dalam penilaian risiko pengurusan sistem urus takbir, bagaimana kita mengurus risk communication, dan juga bentuk pembangunan, perancangan dan juga pelaburan berkaitan risiko. Terdapat tiga perkara dan saya ingin kongsikan dalam masa yang singkat, bagaimana kita mengamati pelbagai pihak agensi memain peranan yang amat baik dalam menghadapi bencana berganda. Satu bencana yang mengakibatkan bencana yang lain, ataupun satu bencana yang berlaku pada masa yang sama, bencana yang lain turut berlaku pada skala yang berbeza, ataupun satu bencana yang berlaku dan disusuli oleh bencana-bencana lain untuk satu tempoh yang tertentu. So, bencana berganda ini boleh diletakkan dalam pelbagai konteks, jenis bencana, skala dan impak. So, di sini kita amati dari segi penilaian risiko dan juga risk communication, banyak input-input awal bagaimana pihak UTM mengamati bahawa aspek bencana berasaskan air dan juga pandemik diurus dengan baik dan direkodkan, difahamkan oleh data pihak UTM, direkodkan kosong transmission ataupun case direkodkan di pusat pemindahan sementara PPS. Dan kita amati juga banyak data-data lapangan ataupun input-input pengetahuan-pengetahuan setempat yang digunapakai dalam bersiap-siaga, terutama kawasan-kawasan yang telah sedia ada menerima ancaman bencana banjir sebagai contoh. Yang kedua, tentang urus takbir, kita lihat bagaimana PKOB memain peranan yang amat penting di peringkat negeri dan daerah mengurus, meningkatkan tahap koordinasi setempat, bukan hanya menghadapi, menguruskan kes-kes COVID-19, tetapi turut pada masa sama bersiap siaga menghadapi bencana banjir dan tanah runtuh ketika musim tempujuh. So, kita melihat banyak isu-isu yang dibangkitkan, tetapi banyak juga kisah-kisah ataupun berita-berita baik yang boleh kita angkatkan di sini, termasuklah tim pimpinan di peringkat setempat. Dan antara yang menarik untuk dikongsikan di sini bagaimana
ledakan digital, teknologi, platform dan juga peralatan yang digunakan sedikit sebanyak mempertingkatkan tahap kesiapsiagaan bencana negara. Ketiga, tentang pengurusan risiko, kita lihat banyak aspek-aspek pengurusan yang telah ditingkatkan sebelum musim terkujuh, menerusi beberapa mesyuarat-mesyuarat persediaan awal, pelaksanaan-pelaksanaan pengurusan sistem kesedaran setempat dipertingkatkan dengan diurus dengan baik. Itu antara beberapa dapatan awal, dan saya minta maaf kerana sebahagian daripada slide turut disediakan dalam bahasa Inggeris. Tetapi tuan-tuan, puan-puan, bagi mereka yang berminat untuk mendapatkan laporan dalam bahasa Melayu, boleh hubungi pihak Ustia. So, dalam tempoh tersebut juga kita telah melawat 3 buah negeri yang mempunyai empangan besar, berskala besar, dan bagaimana mereka bersiap-siaga menghadapi bencana ataupun kemungkinan bencana yang berasaskan empangan. Beberapa skop ataupun bentuk recommendation yang diberikan termasuklah mempromosikan shared responsibility. So ini salah satu keutamaan hasil daripada dapatan lapangan, bagaimana kita melihat pihak TNB, terutama di bawah Power Generation Sdn Bhd dan TNB Research, memainkan peranan penting dalam mempertingkatkan komuniti daya tahan setempat. Dan saya mungkin akan skip beberapa case tadi ini untuk rujukan pihak Urusdia boleh kongsikan salinan slide. Dan saya akan skip beberapa kandungan slide melihat empangan yang runtuh ataupun bencana yang berlaku di negara di luar negara untuk pemakluman bersama. Di Laos direkodkan pada Julai 2019, di Michigan 2020, dan kita lihat juga di Brazil bulan 3 2019 ini, sebelum dan juga semasa pandemik, bagaimana mereka menghadapi, dan juga di negara maju seperti mana Jepun turut menghadapi runtuhan empangan ataupun bencana yang berasaskan kepada empangan, yang kita percaya ini adalah salah satu jenis bencana yang juga termaktub di bawah arahan NKN 20. Jadi di sini saya percaya kita perlu bersedia lebih awal bagaimana pengukuhan pengurangan risiko bencana perlu berasaskan masyarakat, dilibat sama, dan juga sebarang keputusan perlu berasaskan kepada data dan juga sains. Saya bawa few minutes tentang case study di Johor. Tuan-tuan, puan-puan boleh bersama saya few minutes sahaja kerana kita ketentukan masa, bagaimana salah satu jenis bencana yang berlaku pada 2015 dalam konteks Johor City di Jepun. At glance, 23,000 lebih foreigner yang berada, dan prosesnya seperti mana lepasan air empangan ataupun satu struktur yang gagal, dan proses air tersebut ataupun banjir yang berlaku tersebut berlaku dalam tempoh yang singkat. Jadi kita amati contoh kes daripada Johor City, yang di mana kerajaan Jepun telah meningkatkan pelaburan, bagaimana sebahagian besar daripada bandar Johor lumpuh disebabkan oleh banjir besar yang berlaku pada masa yang singkat. So saya akan skip beberapa slide, tapi ini untuk rujukan kemudian. Tuan-tuan, puan-puan boleh amati perlahan-lahan bagaimana sebahagian besar, kita mampu katakan 7 million kubik meter air yang hasil daripada kegagalan struktur tersebut, dan pelbagai kronologi kalau kita lihat diambil, direkod. Itu yang antara kebaikan ataupun best practice di Jepun apabila berlaku satu-satu bencana. Banyak data-data ataupun penilaian oleh pihak ketiga yang untuk menilai kejadian tersebut berlaku, dan juga bagaimana penambahbaikan yang boleh dibuat, dan mengambil masa 10 hari, dan kita lihat bagaimana mereka kembali pulih. So isu sebelum, semasa dan selepas. So, kalau kita bawa konteks hari ini, bencana berganda, dalam kita menghadapi musim terkujuh yang bakal tiba, kita perlu pastikan infrastruktur-infrastruktur termasuk critical infrastructure yang kita fikir mungkin
melebihi umur ataupun berusia yang perlu diberi perhatian. So, kes yang berlaku di Kinugawa River, kita lihat satu hari sebelum pihak kerajaan telah mendapat amaran awal. So, ramalan dan juga tindakan-tindakan awal untuk evakuasi pantas. Dan mereka boleh menukarkan tahap evakuasi jenis daripada preparation kepada order advisory. Jadi, tuan-tuan perempuan boleh amati setiap saat, minit direkodkan tindakan-tindakan yang bukan drill. Tuan-tuan, ini kejadian sebenar dan hasil daripada penilaian mereka mempelajari apakah bentuk-bentuk penambahbaikan. Dan kita memperkatakan hampir 20,000 orang. Dan city office, bandar sendiri terjejas dan juga pelbagai aset-aset ditenggelami air termasuk hospital. So, kita bawa dalam konteks pandemik COVID-19. Ini adalah bentuk-bentuk ancaman ataupun senario yang perlu diambil kira oleh pihak pemegang taruh setempat di peringkat negeri dan daerah dalam kita bersiap-siaga menghadapi dan bagaimana proses untuk kembali pulih daripada kejadian tersebut direkodkan secara terperinci. So, saya akan skip beberapa slide melihat bagaimana penambahbaikan satu tahun selepas bencana tersebut, termasuklah penggunaan ataupun penghasilan peta-peta dan program-program berasaskan komuniti dan juga sistem teknologi, termasuklah drill-drill setempat yang dibuat. So, ini antara best practice yang saya percaya boleh diterjemahkan dalam bentuk amalan dan practical di Malaysia, dan insyaAllah menerusi komitmen pihak UTM menerusi projek bersama pihak TMB, TMBR selama 3 tahun di 4 buah negeri, kita akan terjemahkan dan laksanakan bersama pihak komuniti. Saya akan skip tentang kejadian di Taiwan, susulan daripada kejadian tragedi di Yan, Kedah. Bagaimana kita mengambil kes daripada Taiwan dan bagaimana aspek-aspek penambahbaikan. So, saya akan skip di sini kerana kesudahan masa. Cuma saya akan letakkan dalam konteks bagaimana pihak Taiwan dan Jepun mengambil masa yang lama untuk menguruskan bencana yang berasaskan sediment. Bukan satu perkara yang boleh dibuat dalam masa yang singkat dan memerlukan strategi kesenangan polisi dan tindakan yang lebih baik di masa hadapan. So, saya akan tamatkan dengan beberapa cadangan dan juga rekomendasi untuk pengurangan risiko bencana. Yang pertama tentang pengurusan sektor awam, akademik, masyarakat dan sivil. So, misalnya saya juga ingin konsepkan tentang konsep multi-hazard hazard approach dalam kita mempertingkatkan pembangunan bandar dan komuniti yang berdaya tahan bencana. Buat kerja sikit makan sebulan seminggu. Saya akan teruskan sedikit sahaja lagi sebelum saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis. Beberapa data-data ataupun bentuk-bentuk perancangan pembangunan yang telah diarus perdanakan konsep DRR, pengurusan risiko bencana dalam perancangan pembangunan. Dan saya percaya ini adalah bentuk bagaimana penilaian risiko bahaya pada kerapuhan keterancaman boleh diangkat kepada tahap mempertingkatkan tahap daya tahan, resilient. Bagaimana aktiviti-aktiviti manusia tersebut mempengaruhi pelbagai bentuk pemodelan, bagaimana kita boleh memperkukuhkan. Bantuan kendiri, bantuan komuniti, bantuan awam dan kerajaan. Ini konsep self-help, mutual help dan juga public help yang telah diamalkan ataupun telah diterjemahkan di Sendai susulan daripada 2019 kejadian tragedi yang melibatkan hampir 21,000 orang kematian di Jepun. Yang seterusnya tentang pengurangan risiko bencana yang dipimpin oleh masyarakat, kita lihat pelbagai bentuk aktiviti-aktiviti yang telah kita laksanakan sejak 5 tahun yang lepas menerusi kerjasama dengan pelbagai pihak, terutama pihak NADMA dan APM, dan siri-sirinya akan diteruskan dalam komitmen bersama pihak TMB, di mana pihak UTM akan membentuk modul TOT khusus bagaimana kita boleh mengukuhkan sistem pengurusan setempat risiko bencana yang boleh kita fahami dan tindakan-tindakan awal yang boleh diambil oleh pihak
masyarakat setempat. Dan juga empangan bencana yang berasaskan empangan ini perlu diperhalusi, diambil dan tarikh yang dipilih hari ini pun 23 September, satu bulan sebelum kejadian limpahan air di Cameron Highland yang lepas direkodkan pada 2013. Dan saya akan tamat perbentangan dengan satu kenyataan yang diambil dari United Nations Deputy Secretary General, melihat bagaimana komitmen dan juga pelbagai sektor, penglibatan sektor dalam kita bukan hanya fokus, memberi fokus kepada respon dan juga baik pula, tetapi kita perlu menerapkan budaya preventif, budaya untuk bersiap siaga, bersedia lebih awal, bagaimana kita boleh melabur lebih awal sebelum kejadian bencana tersebut berlaku. Itu sahaja daripada saya. Mohon maaf atas masalah teknikal yang mungkin ada sepanjang perbentangan saya di sini, dan saya serahkan kembali kepada Dr. Vani. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Dr. Kamarul Azhari atas sesi perkongsian itu tadi. Sebelum saya meneruskan majlis ini dengan menjemput penceramah kedua, ingin saya memohon, sekali lagi memohon jasa baik para peserta virtual ini untuk memastikan sentiasa mutekan mic baik melancarkan sesi perkongsian, dan juga off camera bagi memastikan streaming yang lancar, ya. Kerana majlis kita ini dihadiri oleh lebih 600 peserta. Okay. Seterusnya, saya ingin menjemput Encik Safian bin Mahmud. Encik Safian bin Mahmud merupakan penolong pengarah kanan Seksyen Penyelarasan Operasi Ejen Pengurusan Bencana Negara LADMAM. Encik Safian bertanggungjawab dalam mengkoordinasikan operasi yang berkaitan dengan bencana di Malaysia. Sebagaimana diatur dalam arahan nombor 20 Majlis Keselamatan Negara serta penggunaan bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana, beliau juga terlibat dalam titik fokus NADMA untuk perkara berkaitan kimia, biologi dan radiologi CBRNE, dan terlibat secara aktif dalam bidang dalam pihak berkuasa kebangsaan Konvensyen Senjata Kimia yang diketuai oleh Kementerian Luar Negara Malaysia. Berkaitan dengan operasi COVID-19, mewakili NADMA di Kumpulan Kerja Teknikal Majlis Keselamatan Negara dan Pasukan Petugas Khas Imunisasi COVID-19 CITF, serta menyelaraskan pelbagai misi kemanusiaan antarabangsa yang berkaitan dengan COVID-19 seperti misi penghantaran pulang dan bantuan bencana. Beliau juga bertanggungjawab dalam merangka dan memproses semula peraturan yang berkaitan dengan prosedur operasi standard COVID-19 negara dan garis panduan untuk pengurusan bencana. Persilakan Encik Safian bin Mahmud untuk menyampaikan perkongsian dia. Terima kasih. Terima kasih Dr. Vani atas pengenalan sebentar tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati wakil-wakil yang hadir pada hari ini, yang saya hormati penganjur sesi kita pada hari ini daripada pihak TNB, daripada pihak UTM dan rakan-rakan agensi di lapangan yang turut sama kata bersama-sama kita pada hari inilah. Pertama sekalinya saya nak cek dulu adakah skrin dapat dilihat? Ya, Cik Sapian jelas, okay, dan suara okay. Juga jelas. Okey, terima kasih. Terima kasih banyak. Okey, kita akan mulakan. Dia biasalah, dia bila nak start present dia macam-macam, semua tak boleh, tak boleh. Okey, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada terima kasih, saya ucapkan sekali lagi, minta maaf. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Kamarul atas pembentangan beliau sebentar tadi. Saya ingat pembentangan beliau tadi cukup padat, namun telah cover banyak-banyak area. Dan saya ingin mengambil kesempatan hari ini untuk ucapkan terima kasih kepada pihak TNB sekali lagi, pihak UTM, especially kepada semua tenaga pakar lah
because hasil daripada nasihat, hasil dari pemerhatian dan kajian yang telah mereka jalankan, all these experts yang tenaga pakar ni actually telah membantu kami di Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat Negeri dan Daerah dengan nasihat dan consultation yang tuntas lah yang telah diberikan especially kepada agensi-agensi pusat untuk kita rangka program ataupun langkah-langkah yang sewajarnya dalam kita mendepani bencana. Jadi saya ingat collaboration yang dijalankan oleh tenaga pakar especially daripada pihak UTM sendiri saya ingat telah banyak membantu kita. Jadi saya harap collaboration seperti ini kita kena teruskan lagi supaya kita dapat hasilkan satu orang kata agenda pengurusan bencana yang efektif, yang efisien dan kita dapat hasilkan satu orang kata outcome iaitu satu community yang resilient. Hasil daripada pandangan, nasihat dan consultation yang diberikan oleh tenaga pakar especially daripada pihak UTM. Jadi saya amat-amat berterima kasihlah. Jadi kita proceed kepada pembentangan saya pada hari ini. Okey, kalau kita tengok dekat skrin, ini adalah pembentangan saya pada hari ini yang merangkumi berkenaan dengan NADMA, Pengurusan Bencana Malaysia, COVID-19 di Malaysia, saya akan sentuh berkenaan dengan banjir dan monsun timur laut. Dan seterusnya, highlight saya pada pembentangan saya hari ini, highlightnya adalah persediaan kita menghadapi bencana. Dan seterusnya saya akan explain compound disasters dan langkah-langkah yang telah kita ambil bagi menepani compound disasters ni ataupun bencana berganda ataupun seperti mana yang KP saya maklumkan sebentar tadi, bencana dalam bencana. Yeah? Jadi ini adalah framework pembentangan saya pada hari ini. Okey, saya yang pertama sekali berkenaan dengan NADMA. Dah beberapa tahun sampailah ketika ini, ke saat ini, saya percaya masih ada lagi yang confused ataupun tak kenal NADMA. NADMA ni mungkin begitu asing pada mereka. Saya ingat rakan-rakan responders di lapangan, mereka mungkin kenal kami lah. Tapi masih ada lagi yang tak berapa kenal. Jadi saya explain sikit sebanyak ya. Sebelum tahun 2015, pengurusan bencana di Malaysia ni dijalankan oleh pihak MKN sendiri iaitu Majlis Keselamatan Negara. Namun, susulan daripada kejadian banjir kuning pada tahun 2014, kerajaan pada ketika itu telah memutuskan agar satu agensi khusus untuk pengurusan bencana. Sebab pengurusan bencana ni dia punya skop dia bukan sahaja untuk tindak balas tapi dia merangkumi proses sebelum, semasa, selepas. Jadi dia punya framework tu besar dan kerajaan telah memutuskan pada tahun 2015 melalui satu mesyuarat jemaah menteri untuk ditubuhkan. Jadi tertubuhlah agensi pengurusan bencana negara pada tahun 2015. Kalau tuan-tuan tengok dekat skrin tu, kami adalah focal point kepada pengurusan bencana peringkat pusat dan juga di peringkat ASEAN dan juga peringkat antarabangsa. Jadi apa-apa juga aktiviti pengurusan bencana yang berkaitan di ketiga-tiga tahap ni ya, pusat ataupun di rantau ASEAN ataupun di peringkat antarabangsa diselaraskan oleh pihak NADMA. Ya, itu adalah sebanyak berkenaan dengan latar belakang penubuhan NADMA. Ya, jadi ingat NADMA, ingat pengurusan bencana. Macam tu. Okey, ini adalah peranan tanggungjawab. Ini adalah peranan yang telah digariskan semenjak penubuhan NADMA. Kalau kita tengok kat situ ada 11 lebih kurang ini yang utama ya. Sebagai agensi penaju pengurusan bencana negara, kami merangka dasar pengurusan bukan dasar tidak balas, dasar pengurusan. Mengawal selia pelaksanaan dasar tadi tu, menyelaras inisiatif DRR, bukan kami buat the whole DRR punya framework lah, tapi kami menyelaras sebarang inisiatif DRR, koordinasi latihan amal pengurusan bencana, usually kami buat di peringkat pusat, melaksana program kesedaran awam iaitu community empowerment, ya, melaksanakan after action review, menguruskan famous di kalangan negeri dan daerah lah, mengurus kuaban, kumpulan wang amanah bantuan bencana negara, tabung kuaban tu. Kami juga adalah urusja kepada Jawatankuasa Pengurusan Bencana Pusat. Kami bertindak sebagai penyelaras untuk misi HADA, Humanitarian Assistance and Disaster Relief, sama ada dalam Malaysia ataupun di luar negara. Usually di peringkat luar negara memang kami NADMA lah yang akan menyelaras. Dan seterusnya, kami juga mengatur gerak pasukan SMART iaitu satu pasukan elit yang merangkumi pegawai ataupun yang berkemahiran tinggi lah daripada cabang-cabang responders yang ada di lapangan seperti daripada bomber, daripada pihak polis ni dan pihak ATM. So mereka yang terbaik ni kita kumpulkan di SMART ya, untuk di kita establish sebagai satu pasukan untuk mencari dan menyelamat lah. Alright, itulah background NADMA. Mungkin yang dah tahu tu, Alhamdulillah. Yang tak tahu, saya harap
pembentangan saya tadi cukup untuk mengenalkan Atma kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Okey, seterusnya kita akan bercerita berkenaan dengan pengurusan bencana negara di Malaysia. Okey. Okey, on the surface, pengurusan bencana di Malaysia ni kita terlibat terlibat dalam tiga tahap iaitu tahap pusat di peringkat pusat, negeri dan daerah lah yang paling tinggi. Pusat, yang kedua negeri dan daerah, tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Di mana dalam setiap jawatankuasa ini ada tiga perkara yang membezakan, iaitu pengerusi, kepengerusiannya, sekretariat yang menguruskan jawatankuasa itu dan juga peranan. Ya, yeah? So di tiga-tiga peringkat ini dia ada pengerusi dia sendiri, sekretariat dan peranan. So kalau kita pergi yang pertama, iaitu jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat pusat, pengerusinya, okay, kalau kita ikut apa yang telah digariskan dalam arahan Majlis Keselamatan Negara nombor 20 iaitu MK20, pengurusnya iaitu Timbalan Perdana Menteri atau mana-mana menteri yang telah dilantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Okay, menteri di Jabatan Perdana Menteri. So pada tahun ini setelah berlakunya beberapa siri peralihan kuasa, yeah, yang terbaru menteri kita, Menteri Tugas-Tugas Khas iaitu Datuk Dr. Haji Abdul Latif Ahmad telah dilantik sebagai Menteri Tugas-Tugas Khas. Jadi sekretariat, macam saya cakap tadi, sekretariat di peringkat pusat iaitu kami. Jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat pusat, kamilah uruskannya dan peranan utama kami, peranan utama jawatankuasa tersebut. Peranan utama jawatankuasa pengurusan bencana pusat iaitu menggubal dasar, merangka strategi, mengeluarkan arahan dan pelan tindakan serta menetapkan hala tuju dalam pengurusan bencana negara dan membuat penambahbaikan dari semasa ke semasa. Macam tuan-tuan nampak tadi ada AAR kan, After Action Review, jadi itu yang kami buat. Kita analyse berdasarkan maklumat di lapangan, laporan yang telah dikongsikan, disampaikan dan nasihat daripada tenaga pakar. Jadi kita akan membuat penambahbaikan. Seterusnya yang peringkat kedua itu peringkat negeri, jawatankuasa pengurusan bencana peringkat negeri. Siapa pengurusi dia? Iaitu yang berhormat SUK dan sekretariatnya di peringkat negeri iaitu Angkatan Pertahanan Awam atau APM. Okay, kalau kita tengok peranan dia, melaksanakan dasar, strategi, arahan dan pelan tindakan dan hala tuju dalam mengendalikan sesuatu bencana di peringkat negeri. Termasuklah dalam dalam bentuk bantuan, ya, pengurusan bantuan kepada daerah yang terjejas seperti bantuan kewangan, aset dan sumber manusia. Jadi ini berada di tahap di peringkat negeri. Okey, suka saya nyatakan kalau tuan-tuan dapat sampaikan ke peringkat mana-mana peringkat lah yang berkaitan, NADMA tiada di negeri dan daerah. Jadi kena tahu tu, ya. Kadang-kadang orang refer, NADMA negeri mana, NADMA daerah mana, tak ada. NADMA tak ada di situ. Jadi apa yang sekretariat di peringkat negeri dan daerah adalah rakan kami di APM, Angkatan Pertahanan Awam. Jadi kita kena jelas di situ, ya. Okey, dan seterusnya adalah jawatankuasa pengurusan bencana peringkat daerah, iaitu peringkat sel, peringkat yang di bawah ni, yang paling rapat dengan komuniti. Mereka inilah jawatankuasa pengurusan bencana daerah lah yang paling hampir dengan komuniti, paling tahu geografinya, paling tahu demografinya di sesuatu kawasan. Jadi kebanyakan dalam bentuk persediaan, kita kena fokuskan di peringkat daerah yang bermula daripada bawah ni, supaya bila sel-sel ni kuat, insyaAllah kita dapat menghasilkan jawatankuasa pengurusan bencana negara, ya, di peringkat negeri dan seterusnya di peringkat pusat yang kukuh, yang utuh lah. Ya, jadi kalau kita tengok situ, pengurusinya DO, sekretariatnya APM dan peranan mereka adalah melaksanakan dasar. Sama juga macam di peringkat negeri tadi, tapi di peringkat yang lebih terarah kepada peringkat daerah itu sendiri. Ya, melaksanakan dasar, strategi, arahan, pelan tindakan dan hala tuju dalam mengalihkan sesuatu bencana di peringkat daerah. Sama juga macam tadi, menyelaras tindakan serta aset dan memastikan sumber manusia mencukupi dekat daerah tersebut bagi menghadapi bencana, di samping memastikan komunikasi tepat disalurkan kepada pihak media. Kenapa saya tekankan kat sini, tuan-tuan? Macam saya cakap tadi, di peringkat daerah ni adalah sesuatu kejadian bencana itu berlaku selalunya bermula di situ. Jadi komunikasi dengan pihak media tu selalunya bermula di kawasan lebih localized. Jadi, you know, kita kena lebih rapat dengan mereka. Jadi ini yang saya cuba highlightkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kalau kita tengok kat sini adalah timeline dalam sesuatu kejadian bencana. Bila sesuatu insiden tu berlaku, ya, PKTK tu telah di establish dan pihak komander ataupun timbalan komander di tempat kejadian akan buat evaluation. Bila mereka dah buat evaluation, mereka mendapat satu keputusan yang tuntas, ya, berdasarkan nasihat daripada agensi-agensi pakar, jadi mereka akan menasihatkan jawatankuasa atau pengerusi jawatankuasa pengurusan bencana di peringkat daerah tu untuk mengaktifkan PKOB. Jadi kita kena tahu peranan PKTK tadi,
ya, komander di tempat kejadian untuk menasihati pengerusi jawatankuasa Pusat Pencegahan Daerah untuk aktifkan PKOB. Jadi bila PKOB ini diaktifkan, bermulalah aktiviti pengurusan bencana tadi. Dan seterusnya kita ada fasa peredaan dan pasca bencana, iaitu bantuan ketika pasca bencana dan after action review ataupun postmortem, dan seterusnya bencana tamat. Kalau tuan-tuan tengok dekat skrin, itulah timelinenya. Maksudnya bermulanya insiden sampai insiden tamat. Jadi dalam proses tu kita kena tahu elemen-elemen apa yang berlaku. Elemen pembukaan PKTK, pengaktifan PKOB, peredaan dan seterusnya bencana tamat. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat skrin, mungkin ada yang dah tahu, especially rakan-rakan responders, mungkin mereka arif dalam bidang ni, tapi yang mana yang tidak berpeluang untuk bersama-sama di PKTK, saya akan explain. PKTK adalah post kawalan tempat kejadian. Kalau tuan-tuan tengok tadi dekat tu, PKTK iaitu post kawalan tempat kejadian, di mana ketika bencana berlaku, di situlah responders akan berkumpul. Di situlah tempat gerakan atau operasi dibuka sebaik saja kejadian berlaku. Jadi di situ satu rangkaian komunikasi akan dibuat oleh komander di tempat kejadian bagi menyalurkan komunikasi di antara responders tu sendiri dan pelaporan di antara PKTK kepada Pusat Kawalan Operasi Bencana atau PKOB. Jadi komander akan menilai, mengurus dan menyelaras operasi search and rescue di tempat kejadian. Okey, kalau kejadian tu berlaku dalam satu kawasan yang besar, kalau kita ambil dalam konteks Empangan. Kalau katalah konteksnya besar, melibatkan kawasan yang sangat luas, bukan saja di kawasan Empangan tapi mungkin di kawasan sungai yang jauh. Jadi komander boleh memberi arahan ataupun melantik forward komander untuk menguruskan kawasan-kawasan lain yang terjejas. Tapi PKTK ada satu. PKTK inilah yang memberikan arahan kepada forward komander, yang mana forward komander ni bertindak sebagai kata PKTK kecil lah. Dalam bahasa ringkas ni PKTK kecil lah. Maksudnya mereka ni akan melapor kepada PKTK utama tadi. Dan seterusnya pelaporan akan dibuat oleh PKTK kepada PKOB. Okey. Dan di PKTK inilah agensi penyelamat, bantuan dan pemulihan berada. Jadi semua kaki tangan agensi di lapangan perlu melapor diri di PKTK utama tadi dan seterusnya menempatkan wakil agensi. Sebab apa? Ketika sesuatu bencana berlaku, kalau tak ada wakil agensi responders tu nanti, kalau sebarang maklumat keperluan nanti tak sampai. Jadi perlu ada wakil. Saya ingat responders kita yang sama yang berada di lapangan, mereka semua berpengalaman, tapi suka saya nyatakan sekali lagi kepentingan untuk wakil-wakil agensi yang terlibat. Especially kalau kita tengok di sini tenaga teknikal dan pakar. Kalau kita tengok ni apa yang berlaku dekat PKTK. So dekat PKTK ni kita ada grup-grup kecil mencari menyelamat, kawasan kawalan dan keselamatan, kesihatan perubatan, medical, teknikal dan pakar dan sokongan. Ini dua yang perlu ada dan melapor diri. Sebab apa? Kadang-kadang ialah sebab benda-benda respon ni bukan selalu mereka buat dalam erti kata yang selalu. Jadi bila tak tahu tu mungkin mereka terlepas pandang. Jadi perlu untuk mereka melapor diri PKTK tadi untuk kita assign the proper job lah okay, di peringkat PKTK. Dan di situ juga berlakunya pengurusan komunikasi dan media di lapangan. Dan juga ada kumpulan kerja kecil untuk kebajikan. Jadi ini apa yang berlaku di PKTK secara on the surface. Dan seterusnya di PKOB. Macam saya cakap tadi, bila berlakunya kejadian, sesuatu kejadian bencana, bila PKTK itu dah establish, dia akan menasihati pengerusi jawatankuasa untuk establish atau aktifkan PKOB. Okay, PKOB ini adalah di mana sesuatu keputusan dasar untuk pengoperasian tu dijalankan. Jadi kalau kita tengok dekat skrin, PKOB dibuka oleh Universiti Jawatankuasa Pengurusan Bencana di mana-mana tempat bersesuaian mengikut tahap bencana. Dan di situ adalah establish jaringan komunikasi lengkap dengan PKTK di lapangan. Jadi PKTK tadi dia akan maklumkan kepada PKOB sebarang aktiviti-aktiviti yang dijalankan. Jadi PKOB ni pula akan memberikan nasihat, PKOB ni akan memberikan keputusan-keputusan dasar. Alright,
Seterusnya, dekat PKOB ni pula, jawatan kuasa pengurusan majlis di peringkat yang berkaitan hendaklah bersidang secara berkala di PKOB bagi mengawasi perkembangan. Ini saya cakap tadi, fungsi dia. Mengawasi perkembangan dan menentukan usaha-usaha menangani bencana, operasi mencegah dan menyelamat serta bantuan kecemasan yang dilaksanakan agar ia dapat dijalankan dengan segera, teratur, terselaras dan berkesan. Dan di PKOB juga di mana arahan dan pelaporan itu dibuat. Yeah. PKOB daerah akan melapor sekiranya PKOB di peringkat negeri dibuka juga. Jadi PKOB daerah ni bertanggungjawab untuk melapor kepada PKOB yang lebih tinggi dan seterusnya. Kalau PKOB di peringkat pusat dibuka, negeri patut melapor kepada PKOB pusat. Jadi setiap PKOB ni bertindak mengeluarkan arahan-arahan perlu dan pengenalan bencana. Jadi bila PKOB ni dah dapat arahan-arahan dasar, dia akan hantar kepada PKTK untuk jalankan. Sama juga macam PKTK tadi, di PKOB wakil agensi kerajaan kena ada. Wakil agensi kerajaan yang berkaitan perlu ada untuk dan menempatkan pegawai perhubungan mereka di PKOB. Okey. Alright. Okey, tuan-tuan dan puan, ini adalah secara grafiknya lah bagaimana pengurusan bencana dijalankan. Ni saya tak ambil contoh di peringkat mana, tapi saya spesifik di peringkat daerah lah. Kalau tuan-tuan tengok dekat skrin ni di PKOB daerah, di situlah, kalau tengok situ, di situlah penyelarasan berlaku. Jadi jawatan kuasa pengurusan bencana ni dia akan establish jawatan kuasa kecil sama ada teknikal ataupun jawatan kuasa kerja yang memberikan nasihat, yang membincangkan tindakan-tindakan wajar dan mereka putuskan di peringkat jawatan kuasa pengurusan bencana peringkat daerah contohnya. Jadi bila kita dah dapat keputusan-keputusan tersebut, arahan dihantar terus ke PKTK, jadi PKTK ni akan execute berdasarkan keputusan-keputusan yang dicapai. Ya, jadi itulah macam saya cakap ni, kumpulan-kumpulan kerja di lapangan macam dalam menyelamat, kawalan keselamatan, kesihatan, teknikal pakar, sokongan media kebajikan dan sebagainya. Dan kalau kita tengok tu di bawah sekali ada responders, mereka ni lah di pus kawalan hadapan tadi yang bertindak mengikut arahan. Okey, seterusnya saya akan bercerita berkenaan COVID-19 di Malaysia. Ya. Okey, kalau tuan-tuan tengok dekat skrin, secara kumulatifnya tuan-tuan dan puan-puan, ni saya ambil kes hingga 19 September ya. Secara kumulatifnya terdapat mangsa kes positif ni 2 juta tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tahun lepas 2020 kita kalau 20,000 secara kumulatif pun kita semua dah orang kata you know tak tentu arah. Tapi tahun ni mencatatkan kes yang tidak disangka-sangka sudah sampai 2 juta dan kematian sendiri pada 19 September tu sendiri kematian dicatatkan adalah sebanyak 23,000 kematian. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, the paradigm has shifted. Kalau macam sebelum ni, kita mungkin dalam pengurusan bencana, mungkin perkara yang berkaitan dengan penularan COVID-19 ketika bencana berlaku, mungkin tahun lepas mungkin dia jarang berlaku atau tiada, kalau tiada dilaporkan. Tapi tahun ni memandangkan COVID-19 tu telah berada dalam komuniti, jadi kami merasakan tahun ini mungkin kalau tindakan wajar tidak diambil sewajarnya, kami percaya penularan dekat PPS ataupun penularan ketika operasi mungkin boleh berlaku kalau langkah-langkah perlu yang digariskan tidak dipatuhi. Ya, jadi ini apa yang berlaku sekarang ni. Ini apa yang berlaku. Jadi tuan-tuan, ini adalah pengenalan berkenaan dengan COVID-19 di Malaysia. Jadi seterusnya saya akan explain kepada tuan-tuan dan puan-puan apa yang berlaku dari sudut pengendalian COVID-19 di Malaysia. Sama juga macam pengurusan bencana tadi, di pengendalian COVID-19 di Malaysia ni ada 3 level. Yang pertama polisi, yang kedua teknikal, yang ketiga pelaksanaan. Kalau kita tengok di polisi tu sidang Majlis Keselamatan Negara, bukan agensi Majlis Keselamatan Negara ya. Kat sini polisi diputuskan oleh sidang Majlis Keselamatan Negara. Jadi sebarang keputusan yang diputuskan di peringkat polisi akan dibawa kepada peringkat teknikal. Iaitu ada dua, sekarang ni ada dua prong. Kalau tahun lepas kita ada jawatan kuasa teknikal PKP saja, tapi tahun ini kita ada dua, kita ada satu lagi jawatan kuasa teknikal yang lagi satu iaitu Mesyuarat Pemulihan Negara atau MPN atau yang establish Plan Pemulihan Negara. So ada dua di peringkat teknikal. Jadi keputusan-keputusan yang dibawa daripada polisi dibawa turun ke peringkat teknikal dan seterusnya dilaksanakan di peringkat lapangan oleh agensi atau kementerian-kementerian bertanggungjawab. Ya, jadi itu adalah explanation secara general lah. Kalau kita tengok kat sini, mungkin slide kalau diedarkan boleh baca dengan lebih detail lah. Kalau kita tengok di peringkat polisi,
Di peringkat paling tinggi Sidang Majlis Keselamatan Negara, pengurusinya adalah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, dan bila mana keputusan-keputusan dibawa kepada teknikal, dia akan dipengurusikan oleh dua pengurusi jawatankuasa yang tadilah, untuk PKP, Menteri Kanan Pertahanan, untuk Pelan Pemulihan Negara, Yang Berhormat Menteri Kewanganlah, MOF. Dan seterusnya di peringkat pelaksanaan, mesyuarat koordinasi interagensi akan dipengurusikan oleh ketua agensi masing-masing. Ya, kalau benda tu berkaitan dengan keperluan barangan mentah ke, mungkin KSU ataupun Menteri Kabinet NHP. Kalau benda tu berkaitan dengan Belia dan Sukan, benda tu mungkin akan dipengurusikan oleh Menteri Belia dan Sukan ataupun KSU kementerian tersebut. Kalau di peringkat NADMA, of course, akan dipengurusikan ataupun akan diketuai oleh Ketua Pengarah kami, Dato' Dr. Aminuddin, ataupun Menteri Tugas-Tugas Khas itu sendiri. Jadi ini adalah secara kata penjelasan secara general lah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau tahun lepas orang duduk argue kenapa SOP berubah, kenapa benda-benda ni semua berubah. Tahun lepas, orang kata bencana COVID-19 ni is something new, bukan kata Malaysia saja, di luar negara pun. So the dynamic tu kita tak boleh nak duga. Sometimes kita ambil this approach, tapi nak tak nak kita terpaksa berubah. Sebab apa? Kita tak ada, waktu tu kita tak ada orang kata litmus test lagi lah. Kita tak boleh nak test kalau approach ni kita ambil betul atau tak. Approach tu kita ambil betul atau tak. Tak ada siapa-siapa yang mampu untuk kata itu adalah yang terbaik. Sebab apa yang dibuat dekat US tak sama dengan UK. Apa yang dibuat dekat UK tak sama dengan Indonesia. Apa yang dibuat dekat Indonesia tak sama dengan the Philippines. Tak sama tuan-tuan. Jadi benda tu sentiasa berubah. Namun perubahan-perubahan yang digariskan ni sepatutnya diambil kira tidak menyusahkan mana-mana pihak. Namun ia terpaksa dilakukan. Apa jua alasan, kita kena buat berdasarkan situasi semasa. Jadi apa yang berlaku? Okay, bila arahan-arahan yang saya sebut tadi, peringkat polisi, turun ke teknikal, turun ke pelaksanaan. Jadi apa-apa pelaksanaan dilakukan di lapangan, kalau tengok di peringkat operasi, kalau ada isu-isu yang berkaitan dengan pelaksanaan ataupun yang bercanggah dengan undang-undang ataupun kekuasaan sedia ada, perkara-perkara tersebut akan dilaporkan dan diangkat kembali ke peringkat teknikal. Jadi peringkat teknikal ni akan berbincang semula dan mereka akan buat sesuatu, sama ada yang pertama, kita revise balik SOP itu. Kita revise balik SOP, that's why kita come out dengan new SOP. Ataupun kalau benda tu memang tak boleh buat apa-apa, kita angkat balik kepada peringkat polisi untuk diputuskan di peringkat dasar. Di peringkat yang lebih tinggi lah. Jadi perkara ni akan diangkat ke peringkat yang lebih atas. So kalaulah teknikal ni dah menyarankan kepada peringkat polisi, okey benda ni tak boleh dilakukan berdasarkan laporan di lapangan. Jadi polisi di peringkat sidang khas MKN tu, mereka akan adjust, mereka akan manuver ataupun mungkin come out dengan new policy. Itu keputusan semasa. Jadi itulah yang berlaku. Maksudnya kita mendengar, di peringkat polisi tu mendengar pandangan daripada bawah yang dibawa ke peringkat teknikal dan seterusnya peringkat polisi. Bukan kita nak kata kepimpinan tak mendengar, ya. Mereka mendengar melalui mekanisme ini. Daripada atas turun ke bawah, dan bila pelaksanaan berlaku, laporan diterima, dibawa ke peringkat atas untuk adjustment yang sewajarnya. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat skrin lah. Alright, seterusnya saya akan cerita berkenaan dengan banjir dan monsun timur laut. Okay, tuan-tuan tengok daripada carta ataupun graf yang kita, bukan carta lah, input yang saya sediakan di skrin. Kalau tuan-tuan tengok beberapa tahun kebelakangan, itu pada 2017-2018, kita tengok kes tu melibatkan yang population tu menurun 0.19, 0.03, dan kalau kita tengok trend tahun 2019-2020, populasi terjejas tu semakin meningkat. Seperti yang Dr. Kamarul mention sebentar tadi, kesan-kesan climate change ni memang tak dapat menduga persediaan kita. Kadang-kadang tahun ni kita predict case tak banyak, tapi disebabkan climate change ni, benda ni boleh jadi di luar jangka. Tak termasuk dengan isu-isu compound disasters yang lain. Mungkin dari segi kejadian monsun timur laut tu akan mengakibatkan landslide. That is another bencana lagi. Ataupun kejadian monsun timur laut akan mengakibatkan empangan runtuh. That is another bencana. Jadi benda ni tak dapat diduga, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi perlu persediaan yang rapi lah dalam kita berhadapan dengan bencana ni. Alright, ni adalah fenomena monsun timur laut yang selalunya bermula daripada peralihan monsun tu sendiri, September hingga November, dan monsun timur laut November hingga Mac. Ini lah peringkat yang saya ingat rakan-rakan kita di pantai timur, mereka cukup arif lah dengan kejadian monsun timur laut ni, iaitu musim tengkujuh. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ingat sedia maklum berkenaan ni. Okey, ini adalah, kalau tuan-tuan tengok dekat skrin, ini adalah beberapa siri bencana
yang berlaku sekitar MTL, Monsun Timur Laut. Sekitar. Saya tak kata benda ni exactly diakibatkan oleh MTL, tapi kalau tengok kat situ, tahun 2018, bulan Disember, tanah runtuh Bukit Antarabangsa. 2014, Bah Kuning. Obviously, benda tu musim tengkujuh waktu tu. 2017, bulan Oktober, tanah runtuh di Tanjung Bunga, Pulau Pinang. 2018, tanah runtuh di Bukit Kukus, Pulau Pinang. 2020, kita ada di Kemensah. Saya baru terima laporan maklumat tambahan tadi. Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah antara kejadian-kejadian yang boleh berlaku. Bukan saja bencana, bukan bencana banjir, tanah runtuh. Jadi, compound disasters possible. Likely to happen. Okay. Saya masuk crux of my presentation. Minta maaf kalau panjang sangat. This is the crux of my presentation, persediaan menghadapi bencana. Tuan-tuan semua sedia maklum, dalam kitaran kejadian bencana, kita ada fasa mitigasi, persediaan atau preparation, response dan recovery. Jadi, saya akan highlight kepada persediaan. Tuan-tuan tengok dekat screen, ikon-ikon yang saya sediakan tu, itu adalah bentuk-bentuk persediaan yang kita boleh buat. Penilaian risiko, pencegahan, pusat pembinaan, pemulihan. Ini semua yang kita boleh sedia daripada awal. Apa maksud perancangan tu sendiri? Apa maksud persediaan? Kalau tuan-tuan tengok definisi itu, satu plan spesifik bagi sesebuah kawasan atau daerah untuk menyelaraskan serta mengoptimumkan sumber. Kita tetapkan prioriti ketika bencana melanda atau ketika menjalankan penilaian atau ketika kita buat latihan. Jadi bila kita ada preparation yang rapi, kita boleh optimumkan sumber kita. Jadi kita boleh execute pengurusan bencana dengan baik, kita boleh buat evaluation dengan baik dan kita boleh buat spesifik latihan yang tertentu. Kalau tengok dekat screen, kita ada 3 kolom. Dari segi, dari ikon-ikon yang saya sediakan tadi tu, saya streamlinekan kepada 3 fasa. Ni saya cerita pasal preparation, bukan kata ketika bencana berlaku. Ni saya cerita pasal persediaan. Dalam peringkat persediaan, kita kena fokus 3 perkara utama. Perancangan sendiri, perancangan sebelum bencana berlaku, perancangan tindak balas kita, perancangan pemulihan kita. Jadi tiga prong ni kita kena fokus. Kalau daripada ikon tu sendiri, kalau tuan-tuan tengok, dalam banyak-banyak perancangan, dalam banyak-banyak persediaan, persediaan dalam planning tu sendiri paling banyak sekali. Jadi di peringkat daerah, di peringkat negeri dan juga di peringkat pusat, perlu, wajar, wajib, harus untuk kita fokus planning tu sendiri. Supaya apa? Persediaan, dalam konteks persediaan dan planning tu sendiri kita kena perbanyakkan. Apa itu di peringkat planning? Kalau tuan-tuan tengok kat situ, kita ada plan pencegahan, kita adapt DRR punya mekanisme ataupun pandangan-pandangan saintifik atau piawaian antarabangsa yang telah ditetapkan. Kita emulate, kita guna pakai dan kita buat risk assessment. Seterusnya kita jalankan pelan-pelan atau langkah-langkah mitigasi yang telah digariskan. Seterusnya kita sediakan persediaan kita dalam bentuk aset dan sumber, kita pastikan everything mencukupi pembangunan komuniti. So persediaan ni tuan-tuan dan puan-puan, untuk pembangunan komuniti, kita tak boleh fokus ketika tindak balas sahaja. Buat persediaan tu kena sebelum. Sebelum. Jadi komuniti ni kita kena panggil mereka, kita kena involvekan mereka. Antara langkah yang kita boleh buat, kita perincikan pemimpin, kita bagi mereka peranan dan kita bagi mereka tanggungjawab untuk mereka dengan jelas bagi menangani isu-isu utama dalam tindak balas kecemasan dan of course pelan komunikasi bencana. So saya tak perlu sebut sentuh pasal ni, tuan-tuan boleh tengok dekat slide nanti untuk bila diedarkan. Jadi pelan komunikasi bencana peringkat daerah perlu ada pelan komunikasi bencana. Sebab apa? Kalau kita tengok lagi tuan-tuan tengok. Okay, thank you. Kalau kita tengok pelan komunikasi bencana ni, apa yang berlaku kat sini adalah kebanyakan tuan-tuan dan puan-puan responders ataupun agensi pakar dan teknikal di lapangan, kita dah buat sebaik mungkin. Tapi apa yang disampaikan, apa yang sampaikan kepada publik tidak menepati apa yang mereka mahu. Jadi kita kena siap sedia dalam bentuk komunikasi. Komunikasi ada dua ya. Komunikasi di peringkat dalaman iaitu among responders, among agencies, dan komunikasi yang kedua dengan pihak luar iaitu kita punya stakeholders. Right? Okay. Seterusnya, macam saya cakap tadi, persediaan kita, preparation kita untuk tindak balas tu sendiri dan preparation kita dalam konteks pemulihan tu sendiri. Alright, okay. Jadi yang ni yang seterusnya adalah last kali iaitu compound disasters, banjir dan COVID. Macam saya cakap dengan tuan-tuan perempuan, kalau kita tengok dekat skrin, persediaan rapi antara agensi di peringkat pusat hingga daerah sehingganya tersedianya garis panduan. Jadi apa yang kita buat, kita telah come out dengan satu garis panduan, telah diedarkan pun pada awal tahun lepas di sejurus berakhirnya mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana peringkat pusat, kita telah edarkan
Dan dokumen ini dibangunkan hasil kerjasama dengan agensi-agensi di peringkat pusat lah, APM, bomba, polis, KKM dan sebagainya. Jadi kefahaman terhadap risiko compound disaster ni, banjir plus pandemik, dan kepentingan persediaan dan kepatuhan kepada mekanisme pengurusan bencana ni, dia lead ke arah tiada rekod penularan COVID-19 di PPS ataupun penularan sewaktu operasi dijalankan. This is 2020, tuan-tuan. But that was 2020. But this is 2021. Macam saya cakap tadi, jumlah kes kita dah meningkat kepada 2 juta. Jadi benda tu dah endemik, benda tu dah ada dekat dalam community. Perlu kita patuhi garis panduan yang telah kita sediakan. Di mana antara garis panduan yang saya nak highlight ini, yang saya nak highlightkan di peringkat daerah ya, menyediakan dan mengemaskini data profil dan lokasi PUS yang sedang menjalani HSOO. Supaya apa? Supaya bila aktiviti respon dijalankan, mereka ini kita to protect kita punya responders dan juga protect community-community setempat. Jadi di mana PPS tu sendiri di peringkat daerah, PPS kena sediakan, mungkin kena sediakan 2 PPS yang berkaitan. Kalau tahun lepas PPS tu sendiri kita boleh ada ruang pengasingan untuk mereka yang bergejala tahun lepas. But tahun ini 2021 dengan peningkatan kes yang begitu drastik, kita perlu ada satu PPS khusus untuk mereka yang telah menerima gelang pink ataupun mereka ni yang memang positif sebab mereka telah menerima HSO. Jadi penting untuk persediaan tu kita patuhi mekanisme ataupun garis panduan yang telah di-establish, dibuat, diedarkan, perlu untuk kita patuhi. Jadi SOP atau garis panduan ni telah diedarkan dan kalau yang mana tak tahu, kita akan paparkan dekat portal NADMA. Okay? Jadi mereka boleh rujuklah dan di situ ada garis panduan pembukaan PPS. Kalau nak buka PPS, apa yang perlu dipatuhi. Jadi benda tu telah ada dan telah diedarkan. InsyaAllah kalau tak ada sebarang arah melintang, mungkin tuan-tuan boleh rujuk di portal. Kalau tak ada, mungkin kena tunggulah. Mungkin ada sikit revision atau masalah teknikal. Wallahualam. Jadi saya ingat sampai situ saja pembentangan saya. Saya minta maaf kerana mengambil masa. Soalan-soalan mungkin kita akan jawab di peringkat sesi yang seterusnya lah. Terima kasih pengerusi. Terima kasih organizer. Minta maaf ambil masa. Terima kasih Encik Safian bagi perkongsian itu tadi. Maaf ya kerana kekangan masa. Mungkin kita boleh teruskan perkongsian dan soal jawab pada sesi forum terbuka nanti. Alright. Sesi perkongsian ketiga kita adalah daripada Lieutenant Colonel Bersekutu Lokman Hakim bin Abdul Rahman dari Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM. Ya, Lieutenant Colonel Bersekutu Lokman Hakim bin Abdul Rahman telah ditauliahkan sebagai pegawai dalam Angkatan Pertahanan Awam Malaysia pada tahun 1997 dan telah berkhidmat pelbagai jawatan dan formasi Angkatan Pertahanan Awam Malaysia di Kuala Lumpur, Alor, Butterworth, Tawau, Jengke, Seremban, Kuala Lumpur dan Bangi. Berkelulusan Master di Human Resource Development MHRD dari Universiti Putra Malaysia, beliau telah menghadiri kursus-kursus berkaitan pengurusan krisis dan bencana dalam negara dan juga di luar negara. Antara kursus yang telah dihadiri oleh beliau adalah Urban Search and Rescue, Crisis Incident Management Executive Development Program, Disaster Risk Reduction United Nations Humanitarian Logic Management and United Nations Civil Military Coordination. Dan beliau juga telah menghadiri pelbagai exercise tempatan dan antarabangsa. Antaranya adalah Pacific Partnership Humanitarian Assistance and Disaster Response, HADR. Dan kini beliau bertugas sebagai Ketua Cawangan Operasi Bahagian Pengurusan Bencana dan Operasi di Ibu Pejabat Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, Bangi. Dipersilakan Lieutenant Colonel Bersekutu Lokman Hakim bin Abdul Rahman untuk sesi perkongsian beliau. Terima kasih kepada Dr. Wani selaku pengacara majlis dalam webinar kali ini. Terlebih dahulu saya ucapkan rasa penghargaan dan juga terima kasih kepada penganjur khususnya UTM, NADMA, TNB sendiri yang mengambil peluang dan kesempatan ini dalam keadaan norma baru untuk berkongsi maklumat bersama dengan peserta-peserta kita. Kalau tengok ni ada 613 peserta. Tahniah kepada penganjur kerana kita dapat berkumpul dalam jumlah yang sangat hebat. Okey, saya teruskan kepada saya punya perkongsian sebab masa pun dah tengah hari ni, jadi ramai nampak nasi ini kan. Jadi kita cuba
sedaya upayalah untuk habiskan presentation ni dalam masa yang ditetapkan. Okay, saya kongsikan dulu skrin saya, mungkin mengambil masa beberapa saat. Di samping tu saya ingin menyampaikan rasa tahniahlah dan terima kasih kepada semua peserta kerana sudi meluangkan masa dalam sesi yang kita jangkakan sangat bermanfaat untuk monsun timur laut ni yang akan datang. Okey, dah nampak ke skrin saya? Masih belum lagi, Lieutenant. Belum lagi ya. Okey, dah ada ya? Saya masih belum nampak lagi di skrin saya. Okey. Alright, sudah. Okey, dah. Okey, sahabat dan juga Dr. Kamarul telah membentangkan pelbagai input yang sangat hebat saya rasa, dan saya mengambil kesempatan ini untuk menerangkan, menambah sedikit lagi. Tuan Safian tadi dah terangkan berkenaan polisi dan sebagainya, jadi saya mengambil peluang untuk menerangkan apa yang berlaku sebenarnya di lapangan ataupun what happened on the ground. Jadi kita dah dengar bagaimana Dr. Kamarul menceritakan tentang pengalaman yang berlaku di Jepun. Luar negara ataupun polisi dan dasar yang ditetapkan dalam negara kita yang diterajui oleh NADMA dalam menguruskan bencana, khususnya apabila sampai ke pandemik COVID-19 dan juga banjir. Jadi kita boleh sebutkan macam sebagai compound disaster ataupun dalam bahasa, kalau kita kata bahasa bias, yang bukanlah nak menakutkan tapi kita kata it's a double trouble. Sebab ada pandemik dan ada banjir. Banjir tu orang tak takut, basah. Tapi bila pandemik, ada satu yang very serious. Ya? Sebab dia melibatkan penularan dan penyebaran. Okey, kita tengok kepada fakta monsun timur laut yang lepas. Ya? Kalau kita lihat, dia punya time frame. Time frame adalah bermula daripada November 2020 hingga ke Mac 2021. Dalam tempoh ini, kalau kita tengok, jumlah mangsa yang terlibat adalah seramai 7,676 pada bulan Disember dan berakhir pada bulan Mac, jumlahnya semakin menurun. Kita tengok pada Februari 2021, jumlah mangsa yang terlibat hanyalah sebanyak 2,286. Tetapi pada Januari 2021, jumlahnya sangat melonjak, 86,000 mangsa yang terkesan. Ya, melibatkan sebanyak 22,432 ketua isimah. Dan kalau kita tengok dia bilangan negeri dan mangsa yang terlibat pula dalam Terengganu 31,869 ketua isimah. Seterusnya Pahang 44,062 mangsa melibatkan 11,381 ketua isi rumah. Dan kalau kita nak buat prediction untuk tahun 2021 ni, MTL 2021, saya rasa sangat dinamik. Sangat dinamik, kita tak boleh anggap ni sebagai satu prediction dan berkemungkinan mana-mana negeri pun boleh menjadi hujan, taburan hujan yang tinggi dan mungkin berlaku bencana banjir. Inilah kita nak tengok persediaan setiap agensi dan juga sahabat-sahabat kita di lapangan perlu mengambil serius tentang apa juga dasar dan polisi yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa khususnya NADMA dan juga agensi-agensi pusat yang lain yang melibatkan compound disaster tadi, iaitu COVID-19 dan juga banjir. Okey, saya terus pergi kepada apa yang berlaku sebenarnya di lapangan. Okey, kalau tadi kita tengok bagaimana pihak berkuasa, KKM, MKN, NADMA dah keluarkan pelbagai polisi dah. Bagaimana kita nak memindahkan mangsa, bagaimana kita nak mengambil
orang kata apa, tindakan-tindakan dalam mengenal pasti mangsa yang terlibat dengan COVID-19 dan mangsa yang tak terlibat. Dia bermula dengan kita dapat panggilan. It's very simple, dapat panggilan saja. Bila dapat panggilan, pasukan penyelamat yang nak pergi ke lapangan, yang nak menyelamatkan mangsa, tindakan yang paling cantik, paling biasa dibuat adalah kita hubungi ketua kampung. Kenapa? Sebab ketua kampung yang tahu siapa yang positif, siapa yang tak positif, siapa yang HSO dan sebagainya dalam kampung tu. Kita tak tahu sebab kita datang menyelamat, kita sebaik mungkin kita nak keluarkan mangsa dengan seberapa segera supaya semua mangsa, penduduk dapat dipindahkan dengan segera. Dan kalau kita lihat apa yang saya tunjukkan ni, kita bagi kepada dua, positif dan negatif. Maknanya PUS lah kalau positif tu. Dan pasukan penyelamat yang nak pergi mengambil mereka yang positif ni, kita dah nampak dah kena PPE penuh. Berhati-hati, bot dan kenderaan darat yang disediakan pun kena spesifik untuk kumpulan ini. Kamu bawa. Maknanya kita tak boleh campur. Dia tak boleh tumpang. Tak boleh, tak ada istilah tumpang kat sini. Kalau kenderaan atau bot tu dah spesifik untuk mangsa COVID, memang orang lain dah tak boleh tumpang. Sama juga kalau bot dan kenderaan tu kita ambil untuk mangsa yang negatif, mana mangsa biasa, okay, mungkin dia cuma sebagai pakai PPE ringan, mask dan sebagainya. Dan mangsa COVID pun tak boleh tumpang yang ni juga. Mangsa yang positif tak boleh tumpang. Jadi apabila dia sampai di pusat pemindahan, kita tengok garis panduan yang diberikan oleh KKM tu memang cantik lah. Garis panduan, everything, semua cantik. Dan sahabat kita di lapangan, sama ada APM, JKM yang berada di pusat pemindahan tu, kena cekap. Kena cekap sebab yang datang ni perlu dikenal pasti. Okay, kalau yang datang ni positif, kita jangan buang masa nak atur kaunter dan sebagainya, nak register dan sebagainya. Ini bukan masanya. Terus masukkan ke dalam bilik-bilik yang disediakan, cubicle yang dan kita akan daftar kemudian. Jangan buang masa dia sebab dia akan menimbulkan kegerunan kepada mangsa yang pada orang biasa. Kalau saya pun gerun juga. Tengok mangsa yang pakai gelang tu beratur ramai-ramai. Sedangkan kita kat sini, kita pun nak masuk pusat pemindahan juga. Jadi kita cuba hilangkan kegerunan tu, cepat-cepat masukkan ke dalam bilik-bilik yang disediakan. Tapi bagi mangsa yang negatif, tidak bergejala dan sebagainya, kita daftar macam biasa dan kemudian aturkan ke bilik-bilik. Untuk proses penghantaran pulang, kita kena ingat di pusat pemindahan, mangsa ni bukan dia duduk sepanjang-panjang, orang kata sampai sebulan, tak, mungkin seminggu. Dan bila seminggu, contohnya dia punya HSO 14 hari contoh, dia ada baki lagi 4 hari yang belum selesai. Jadi baki 4 hari yang belum selesai ni pun, kita kena berhati-hati juga. Jadi sebagaimana kita ambil pada mula-mula dengan full PPE, dengan tindakan penuh orang kata apa, mematuhi SOP, macam tu juga kita nak hantar dia balik. Mana ada dedicated transport, anggota yang nak hantar balik pun kena full PPE sampailah dia habis ke rumah. Dan balik kita dikon semua kenderaan dan sebagainya. Bagi mangsa yang tidak bergejala, yang mangsa yang mananya yang buka PUS, tak ada masalah. Tak ada masalah dan kita hantar dia balik macam biasa. Cuma orang kata apa, safety precaution, SOP ringan tetap kita ikut. Okay, di sini kita akan lihat apabila dalam berlaku proses melibatkan PUS atau mangsa bergejala dan yang senang cerita yang panggil gelang pink lah. Okay. Semua peringkat mestilah ada sanitasi penuh. Ini langkah berjaga-jaga yang kita nampak mudah, tapi sebenarnya di peringkat lapangan hanya sahabat-sahabat kita yang bertungkus lumus tu yang nampak. Ini yang saya kata kita kena berterima kasih, kita kena rasa bangga, kita kena rasa orang kata apa, proud dengan sahabat-sahabat di lapangan, baik APM ke, baik sahabat bomba kita, baik JKM, sesiapa saja, ketua kampung, ketua komuniti yang ada di lapangan tu, kerana mereka lah frontliner yang sebenar sewaktu banjir ni. Sebab dia kena fikir dua masalah. Pertama, COVID dan kedua, mangsa banjir itu sendiri. So, stres, tekanan yang dihadapi oleh mangsa dan juga frontliner dalam keadaan pemindahan ini sangat tinggi. Sebab kena jaga diri sendiri dan pada masa yang sama kena jaga mangsa yang datang. Kita tak boleh ambil sampai lewa. Seterusnya, kita tengok inilah pengurusan di pusat pemindahan tu. Bagaimana di lapangan kita menguruskan mangsa ini. Okey, ini saya bagi contoh kalau bangunan tu 3 tingkat.
kalau bangunan tu berselera, tadi macam Tuan Sapai maksudkan, kalau kita ada pilihan, kalau ada dua pusat pemindahan yang berbeza, yang berhampiran, itu cantik, senang. Satu, kita jadikan pusat pemindahan untuk mangsa yang positif atau untuk PUS, dan satu lagi pusat pemindahan untuk orang apa, untuk mangsa biasa yang tidak bergejala. Itu mudah kalau kita boleh split dua. Tapi dia akan melibatkan tenaga kerja, banyaklah urusan tu. Walau bagaimanapun, konsep kita dah ada dan kita cuba sesuaikan mengikut kampung sendiri. Okay, so saya ambil contoh di apa yang berlaku di Alor Pongsu baru-baru ni. Yeah? Kita ambil contoh apa yang berlaku di Alor Pongsu, dia bangunan bertingkat. So, sahabat-sahabat kita di lapangan ni telah mengaturkan supaya mangsa yang bergejala, yang pakai gelamping ni, ditempatkan di aras tiga. Datang-datang terus naik ke aras tiga, laluan pun kita dah split. Cantiknya kalau bangunan begini, dia dah ada dah pintu masuk berasingan, toilet berasingan, jadi kita asingkan. Tangga sebelah sini untuk yang gelamping, tangga yang sini untuk yang biasa. Jadi mangsa biasa kita pindah ditempatkan di aras satu. Mangsa yang bergejala kita tempat ke aras tiga. Jangan letak tingkat satu, tingkat dua. Dekat sangat. Boleh terbabas. Ni memang kita tak boleh kawal benda-benda ni. Jadi kita ambilkan sedikit jarak supaya dia berasa selamat dan selesa. Kalau tak ada, kalau bangunan sekolah rendah, contohnya lah bangunan dulu lah. Sekarang dah tak ada dah bangunan yang setingkat-tingkat ni. Semua dah bertingkat-tingkat walaupun kawasan kampung. Dia mudah. Dan sekiranya mangsa telah tamat tempoh kuarantin semasa berada di pusat pemindahan, ini sahabat kita, Pejabat Kesihatan Daerah, KKM, memang sedia maklumlah, inspektor kesihatan dan sebagainya, akan datang ke situ untuk potong gelang. Jadi bila mangsa tu dah potong gelang, jangan biar dia lagi duduk tingkat tiga. Kita kena cerdik sikit, kita kena bijak. Pindahkan dia ke tingkat satu yang mana dia dah bebas daripada gelamping tu. Jadi dah orang kata apa, dah rasa gembira sikit, tempatkan di tingkat satu, dan sekiranya mereka perlu pulang selepas keadaan reda, proses sanitasi kita adalah mengikut prosedur biasa sebab dia dah bebas. Tetapi bagi mangsa yang masih kekal dengan gelamping, kita tempatkan di tingkat tiga tu, okey. Kita bagi dia masuk dulu, pendaftaran kita buat di cubicle, anggota kita pakai PPE, pergi daftar. Biar kita susah sikit, asalkan mangsa selesa. Sebab mangsa ni pun dalam keadaan tertekan. Aku ni dalam gelamping, korang buat aku lagi macam ni. Dia tak ada pilihan. Dan kita yang bertanggungjawab memberikan dia satu keselesaan, kelegaan. Jangan menyusahkan dia nak tulis orang dan sebagainya. Inilah kita kena cerdik di lapangan. Dan penggunaan, saya dah beritahu tadi, penggunaan laluan, tanda semua mesti diasingkan. Dan penyediaan makanan, lately ni dalam keadaan kita menghadapi pandemik ni, penyediaan makanan berbungkus adalah yang sangat bagus. Kita bagi mangsa yang biasa, yang ambil makanan, boleh makan di dalam tempat yang disediakan. Okay. Bagi mangsa yang pakai gelamping ni, petugas akan hantar ke atas. Jangan pula nanti dia turun ke bawah, bang, nasi saya mana bang? Jam kita. Jam kat atas tu. Semua sekali kan kena sanitize. Dah satu hal lah pula kan. Jadi kita kena kawal, kena maklumkan, jangan turun, apa-apa hal bagi tahu. Ya, kita ada porter, kita ada petugas kita yang akan round. Mungkin ikut suatu makan tu bagi tahu apa masalah. Ataupun boleh, kalau tingkat tiga tu boleh maklumkan daripada atas apa masalah. Nampak orang kat bawah nampak tak payahlah nak campak surat-suratlah dan sebagainya. Benda ni boleh kita bincangkan dalam suasana tu. Dan sekiranya mangsa perlu dihantar ke rumah selesai, selepas selesai keadaan reda dan sebagainya, prosedur yang diterangkan tadi tu kena ikut. Prosedur penghantaran pulang mangsa mengikut SOP bagi mangsa yang bergejala atau mangsa yang dalam HSO, kita kena ikut. Memang kita akan ada susah sikit lah. Kita kena pakai PPE, kena sediakan transport. Itu tanggungjawab kita kepada rakyat. Kita kena buat. Kita bukan kata boleh option, boleh counting-counting. Ini tak ada istilah counting kat sini. COVID tak ada counting sebab COVID itu benar. Yeah? Dan saya pergi sikit lagi kepada apa yang dinyatakan tanggungjawab. Okay. Bila kita cakap pasal kesedaran dan sebagainya, orang kan tanya. Tadi Dr. Kamarul dah terangkan resilient community, resilient country. Untuk mencapai negara yang berdaya tahan, community tu kena berdaya tahan dulu. So siapakah community tu? Community tu adalah kita lah sebenarnya.
Walaupun kita frontliner, walaupun kita pegawai kerajaan dan sebagainya, tapi kita menetap dalam satu komuniti. Dan kita itu adalah komuniti. Komuniti itu boleh terdiri daripada persatuan penduduk, JMB, KRT, JPP, MPKK, surau, masjid dan sebagainya. Dan sektor industri pun, dia ada pekerja, sektor industri, perkhidmatan, perkhidmatan, pembekalan dan juga komersial. Okay. Agensi awam, pegawai-pegawai awam seperti kita pun komuniti juga. Individu, orang perseorangan. Anggota APM, anggota bomba, anggota polis, ini pun kita community. Dan rakan strategik, saya suka menggunakan istilah rakan strategik bagi sahabat-sahabat NGO, persatuan-persatuan belia, kerana mereka yang sangat membantu kita apabila kita perlukan. Dia bukan kata kawan biasa. Kawan biasa ni kita kata kawan mengetih. Tapi bila sebut rakan strategik ni, maknanya dia punya hubungan ni sangat akrab, macam isi dan kuku. Kita perlu dia ada, dia perlu kita ada. Ini yang penting kita nak terangkan kepada komuniti bagaimana nak mencapai apa yang ditunjukkan oleh Dr. Kamaru tadi. Okay. Kita tengok bagaimana kita nak jaringan komuniti yang berdaya tahan ni kita dapat realisasikan. Yeah. Semuanya bermula, saya ambil peringkat paling bawah lagi. Paling bawah iaitu di peringkat JPBD, peringkat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah. Okay. Di bawah Datuk Pegawai Daerah, Tuan Pegawai Daerah, kita ada penghulu, kita ada ketua kampung, kita ada ketua kampung dan di bawah kampung tu pula sekarang ni komuniti kita bukan lagi seperti dulu. Kita dah ada kategori-kategori tertentu. Kita ada gated community, community berpagar, community kampung baru, kampung baru yang dah sedia ada daripada dulu, community kampung tradisi, yang ni kampung Melayu, community taman dan komuniti berstrata. Komuniti berstrata ni mana rumah yang bertingkat-tingkat, apartmen dan sebagainya. Ini dia berbeza-beza dia punya konsep, apa namanya, dia punya lokaliti. Tetapi akhirnya nanti semua yang terlibat tu akan mewujudkan satu komuniti yang berdaya tahan sekiranya semua pihak yang berada dalam ni memainkan peranan. Kalau kita tengok, selain daripada kita ada komuniti kampung, Pejabat Agama Islam Daerah juga bertanggungjawab kepada komuniti masjid, kariah masjid, kariah surau. Ini pun salah satu yang kita perlu gembling bersama. Sebab kalau kita tengok dalam konsep bantuan, kita tidak melihat kepada ketua komuniti saja. Pengurusi surau, pengurusi masjid, jemaah nazir, ini ketua-ketua agama bagi agama-agama lain, ini semua boleh memainkan peranan. Sebab mereka adalah ahli komuniti dan kita pun ahli komuniti. Saya pun duduk dalam kampung tu juga. Jadi saya pun kena berperanan sebagai ahli komuniti yang bagus. Untuk menunjukkan bahawa kalau kita bekerjasama semua sekali, maka apa yang kita hasratkan nak mewujudkan resilient community itu akan berjaya. Okey. Kita tengok program kesedaran terhadap bencana. Garis panduan dah diberikan. Tadi sahabat kita Dr. Kamaru pun dah cerita, Tuan Sapian pun dah cerita. Okey, sebenarnya kita boleh bagi kepada dua, kalau dilihat di sini mudah. Okey. Pertama, sebagai ahli komuniti yang duduk di dalam tu, kita kena kenal pasti risiko. Macam di belakang rumah saya ada parit kecil, ada sungai kecil. Dulu memang dia boleh tampung air secukupnya, tapi bila dah banyak taman perumahan, kadang-kadang air itu dah melimpah, sungai itu dah tak dapat menampung. So itu risiko. Itu risiko yang paling dekat dengan kita. Kemudian sebagai ahli komuniti juga, penduduk-penduduk perlu maklum, perlu bekerjasama dengan ketua kampung, siapa penggawa ke dan sebagainya, siapa yang dilantik sebagai ketua dalam lokaliti itu untuk bekerjasama. Dan ini juga kita akan lihat penyediaan sumber manusia yang berkemampuan untuk menangani bencana dengan pantas. Itu siapa dia? Tuan-tuan dan puan-puan lah. Frontliner kita yang diharapkan oleh para penduduk, diharapkan oleh para mangsa yang terkesan untuk memberikan satu perkhidmatan yang hebat, perkhidmatan yang cekap, berkesan. Dan ini adalah menunjukkan bahawa kerajaan yang ampuh, kerajaan yang stabil, sentiasa mengutamakan kebajikan rakyat. Okay. Selain daripada itu, kita lihat kepada keupayaan logistik. Walaupun keupayaan logistik ni satu yang sangat kita kata crucial ataupun satu yang very subjektif, tetapi kita boleh sesuaikan. Kita ada keupayaan di peringkat JPPD, kita ada keupayaan, maksudnya pengurusi JPPD boleh menggerakkan menggunakan pakai keupayaan logistik semua pihak yang berada dalam tanggungjawabnya. PBT ada, bomba ada, APM ada. Jadi kita tak perlu mengharap pada suatu agensi, pada APM saja, bomba tak ada, tak boleh jalan. PBT pun ada transport, JKR pun ada transport.
macam-macam. Jadi inilah kita tengok keupayaan logistik memang menjadi sandaran utama. Dan seterusnya, pengetahuan dan kemahiran saling berkaitan dalam setiap aspek. Maksud di sini, pengetahuan dan kemahiran tidak tertumpu kepada satu-satu agensi saja. Semua pihak, semua agensi memainkan peranan. Kalau kita tengok siapa yang tubuhkan PGTK, contohnya polis, siapa yang support. Ini semua adalah satu, kita kata, chain reaction. Tindak balas berantai. Dia tak boleh polis jalan seorang-seorang, okay, APM pun jalan seorang-seorang, bomba jalan seorang-seorang. Tak jadi. Dia kena bersatu dalam, atau berantai. Okay, dia berantai. Bersentiasa berputar, berputar, berputar. Dan dia ibarat gear. Sama ada dia gear paling kecil atau dia paling besar, semuanya memainkan peranan. Kalau satu gear, mata dia patah, tiga-tiga gear tak boleh jalan. Ini yang kita kena lihat. Dan apabila kita bersama sebagai satu agensi yang besar untuk menjaga kebajikan rakyat dan kepentingan rakyat ni, kita perlu sentiasa, orang kata apa, mengambil inisiatif untuk menghadapi tiap-tiap cabaran tu dengan semangat perpasukan yang tinggi. Okey. Kalau kita tengok di sebelah kiri pula, di sebelah kiri slide ni adalah ada dua, perancangan dan pelaksanaan. Ini berkaitan dengan program kesedaran bencana yang kita nak rancang haruslah bersifat holistik dan network centric. Maknanya melibatkan semua. Seperti mana yang telah diceritakan oleh Tuan Safian tadi, memang program tu ada dan kita memang melibatkan semua aspek supaya setiap langkah yang diatur nanti dapat memenuhi setiap respon yang kita rangkakan dalam konteks latihan itu sendiri, untuk melihat bagaimana masyarakat ni boleh bertindak, boleh self reliance sewaktu berlakunya bencana. Dia dah tahu dah ke mana nak pindah. Contohnya kalau macam saya duduk di Salat Tinggi, jadi bila berlaku bencana, saya tahu ke mana saya nak dipindahkan. Bukan saya keluar tepi jalan, saya pun termenung tunggu orang ambil. Saya dah tahu dah ke mana nak pergi dan tidak menyebabkan orang kata apa, gangguan kepada agensi-agensi yang menjalankan tugas. Kalau ketua kampung, ketua komuniti dah ada dah dia punya planning dia, cadangan apa, dia dah tahu dah ke mana nak dipindahkan penduduk ni, sangat mudah. Sebab tu kita tengok di kampung-kampung tertentu, ketua-ketua kampung, penggawa memainkan peranan yang sangat hebat. Kita bagi pendedahan sikit je, kita bagi training sikit je, tapi dia boleh buat all out. Bila berlaku bencana, dia dah atur dah, buka balai raya, buka itu, buka ini, dah maklum dah semua. Jadi penduduk pun dah teratur, dah bagi tahu JKM, JKM pun hantar makanan dan sebagainya. Jadi inilah kita tengok kepada kecekapan dan skill yang dia ada pada ketua-ketua kampung tu. Dan dari segi pelaksanaan program, kita nak program yang kita rancang tu meliputi tiga fasa, pre, during, post. Kalau ikut sebutan tu pre, do, post lah orang cakap. Pre, during, post ni maknanya sebelum, semasa dan selepas. Selepas pun penting. Kalau tuan-tuan tengok, misi pasca banjir pun penting. Kalau lepas bangsa balik ke rumah, tak ada orang nak bantu cuci rumah pun, susah juga. Khususnya kalau kita tengok apa yang berlaku yang lepas, di Alor Pongsu baik, di Yan baik, kita berasa terharulah bila ada NGO yang nak membantu, mencuci dan sebagainya. Kerana kita frontliner, kita petugas, kita dah bertungkul lumus semasa proses bencana berlaku. Tindakan-tindakan pemindahan, tindakan-tindakan segera yang kita ambil untuk memindahkan mangsa, menyelamatkan mangsa, itu pun dah memakan satu orang kata apa, time frame yang panjang, yang penat. Jadi bila sampai ke peringkat pasca untuk cuci rumah dan sebagainya, kita allocatekan NGO-NGO yang mana boleh membantu untuk membuat pembersihan dengan kadar segera, khususnya kepada fasiliti awam, masjid, surau, balai raya, sekolah dan sebagainya. Kemudian kepada rumah-rumah yang mungkin dah tinggal berdua. Tengok kita pergi rumah, assalamualaikum pakcik, keluar semua pakcik, pakcik berapa orang pakcik, berdua je dengan makcik, dua-dua pun sebab salah kita nak cakap kan. Jadi dia dua pun dah bertongkat, macam mana siapa nak sodok lumpur sampai parang lutut tu, macam dekat Merbuk, macam dekat Ian tu, siapa nak sodok. Inilah kita tengok peranan NGO, peranan komuniti tadi dalam melaksanakan tu kan, tiga peringkat tadi, pre, during, post. Peringkat pre, kita memberi kesedaran, awareness. Peringkat during, semasa, buat tindakan. Peringkat post, pasca, okay, aturkan gerak kerja untuk pembersihan dan sebagainya. Macam saya tengok di sekolah kebangsaan, apa nama Dian tu, oh memang sedih tu. Bukan sedih tuan-tuan, memang teruk. Dia punya lumpur tu kalau tak ada, kalau pakai tulang pak kerat, saya rasa 3 hari 3 malam tak habis kerja.
Jadi guna backhoe dan sebagainya. Banyak lagi pasukan-pasukan yang datang membersihkan sampai dia bersih. Dia bukan sekali cuci boleh bersih. Inilah terima kasih kepada pasukan-pasukan ya, yang sudi meluangkan masa berkorban untuk sama-sama dengan frontliners dalam memastikan kefungsian ataupun konsep Build Back Better tu dapat disegerakan, dapat dipulihkan segera. Okey. Tak jauh dah pun. Tuan-tuan dan puan-puan, Datuk-Datuk, sikit je lagi, tak banyak dah. Okay, bencana memang kita tak dapat elak. Tetapi kesan akibat bencana, kita dapat kurangkan dengan adanya strategi komprehensif melibatkan semua pihak. Kita tidak bercakap hanya kerajaan yang bertanggungjawab. Komuniti sendiri perlu mengambil peranan dan sektor korporat facilitate. Mana we are working shoulder to shoulder, back to back untuk memastikan kesemua rantaian proses. Yang diterangkan oleh Dr. Kamarul, rantaian proses yang diterangkan oleh Tuan Sapian tadi tu, supaya proses pemulihan bencana dapat disegerakan, rakyat dapat hidup selesa dan kita sebagai frontliner pun merasa lega kerana kita dapat menyelesaikan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan pantas, berkesan dan mengurangkan kerugian kepada negara. Jadi adalah menjadi tanggungjawab setiap ahli komuniti memastikan komuniti masing-masing mempunyai daya tahan yang ampuh dalam menghadapi bencana dan kecemasan. Kerana kekuatan negara bukan diukur dari aset sahaja tetapi juga daya tahan rakyatnya. Dan di sinilah kita dapat melawan bencana semula jadi, tapi kita mampu mempersiapkan diri kita dengan pelbagai persediaan mengurangkan kesan bencana sama ada terhadap rakyat, terhadap kerugian negara dan apa-apa saja yang boleh memberi kesan kepada keseluruhan konteks negara yang kita sayangi, Malaysia. Okay, saya rasa itu saja daripada saya. Diucapkan terima kasih di atas tumpuan dan fokus tuan-tuan dan puan-puan. Ini dah tengah hari ini memang agak mencabar sikitlah. Jadi saya cuba olahkan supaya sahabat-sahabat di lapangan faham. Jadi sekian, terima kasih. Terima kasih National Coordinator Bersekutu Luqman Hakim bin Abdul Rahman tadi bagi perkongsian yang jelas tentang tanggungjawab, proses, situasi, cabaran sebelum, semasa dan selepas di lapangan ya, dalam menangani bencana berganda, pandemik COVID-19 dan banjir. Seterusnya, ingin saya memperkenalkan pembentang keempat yang juga merupakan penceramah terakhir pada webinar ini sebelum kita menyusul ke sesi dialog terbuka. Penceramah seterusnya, Tuan Haji Rashidi Sabri Muda dari Tenaga Nasional Berhad Research, TNBR Sdn Bhd. Tuan Haji adalah merupakan penyelidik utama di TNB Research Sdn Bhd dan pada masa ini memegang jawatan sebagai Ketua Unit Kejuruteraan Awam dan Geoinformatika dan telah memulakan kerjaya dengan Tenaga Nasional Berhad TNB sebagai jurutera dari tahun 2000 hingga 2008. Dan terlibat secara aktif sebagai penyelidik, beliau mengetuai pelbagai kajian berkaitan dengan empangan. So, beliau memiliki pengalaman yang luas dalam sektor kejuruteraan, penyelidikan dan perundingan, terutamanya dalam empangan pecah, ERP, keselamatan empangan, pengurusan bencana, program pengurangan risiko bencana empangan, program penglibatan masyarakat, pelatih dan penyelaras. Sebagai penyelidik, beliau juga telah menerbitkan lebih daripada 30 makalah teknikal dalam jurnal tempatan antarabangsa proceeding persidangan dan penerbitan teknikal. Dengan ini, saya menjemput Tuan Haji Rashidi Sabri Muda dari Tenaga Nasional Berhad Research, TNBR, Sdn Bhd untuk menyampaikan ceramah perkongsian beliau. Dipersilakan. Saya dapat lihat screen sharing-nya. Alright, jelas. Tapi saya tak dapat dengar suara ya. Masih tidak dengar suara.
Assalamualaikum, boleh dengar suara? Yes. Alhamdulillah. Jelas. Boleh. Okay, slide saya boleh nampak? Yes, jelas. Ya, jelas. Okay, jelas. Okay, terima kasih. Terlebih dahulu, saya mengucapkan terima kasih kepada Pengurus Majlis Dr. Wani dan kepada rakan rakan-rakan penganjur dan juga yang jutaan terima kasih kepada Datuk KP Nama Dr. Amruddin dan pada kita punya pengarah urusan JENCO Datuk Nur Azman kepada rakan-rakan sekalian. Okey, tiba giliran saya untuk perbetangan yang terakhir dalam webinar kesiapsiagaan menghadapi bencana berganda pandemik 19. Kita dah dengar perbetangan daripada Dr. Kamarul, daripada Tuan Supian, daripada Tuan Lokman. Okey, sedikit berkenaan dengan TMB Research. Saya di TMB Research dah lebih kurang dalam 10 tahun. TMB Research ditubuhkan pada tahun 1993 dan merupakan menjalankan in-house research. Dan dianugerahkan sebagai R&D company pada 1997. Okey, di TMB Research ni kami menjalankan research berkaitan dengan applied research dan kami ada juga dalam smart grid technology, energy dan advanced research lah. Okey, nanti slide ni saya akan kongsi dengan tuan-tuan untuk lebih detail lah. Okey, antara topik yang akan saya bincangkan pada hari ini, berkongsi dengan tuan-tuan, saya bukan nak mengajar tuan-tuan, cuma untuk berkongsi pengalaman dan apa yang dah dilaksanakan oleh pihak TMB, mewakili TMB kan. So, ada 5 perkara yang saya akan share atau kongsi bersama tuan-tuan pada tengah hari ini. Pertama, sedikit pengenalan berkaitan dengan kepentingan pangan atau bencana pangan. Dan yang kedua, berkaitan dengan keselamatan pangan, pemeriksaan dan penyediaan pangan oleh pihak TMB. Dan yang ketiga, apakah perbezaan di antara kegagalan dan insiden pangan? Yang ini kita ramai yang tak tahu kan. Sama ada apa itu dam break, apa itu dam incident yang saya akan bagi sedikit definisi. Dan juga program-program pengurusan pangan yang telah dilaksanakan oleh pihak TMB bersama dengan agensi berkaitan di pihak sama ada lokal ataupun di state dan juga federal. Dan juga yang terakhir berkaitan dengan program libat sama pihak kepentingan iaitu program pusat-pusat berkaitan pangan yang sedang dijalankan dan akan dijalankan oleh pihak TMB bersama dengan agensi. Okey, pertama sekali berkaitan dengan apa itu dam dan berkenaan dengan dam lah. Kalau mungkin tuan-tuan perasan kalau browse kat internet, kita ada satu dam kat dunia yang paling tua lah. Dibuat pada tahun 1300 sebelum Masihi lah. Dah lebih pada 1000 tahun pangan ni. Okey, kalau kita tengok dari segi sejarah lah, umpangan dibina ni adalah untuk kegunaan penebat banjir atau pencegah banjir dan penyediaan pengairan untuk kegunaan manusia pada masa tu lah. Kalau contoh yang ni adalah Lake Hon Dam di Syria dah lebih daripada 1000 tahun, maksud masih beroperasi sehingga sekarang lah. Okay, kalau zaman dulu kan. Tapi untuk yang zaman moden zaman sekarang ni kebanyakan umpangan dibina untuk penjanaan tenaga hidro lah, macam TMB kan, Sarawak Hydro. So kalau kita tengok ni, pangan dia boleh sustain, boleh berfungsi lebih daripada 1000 tahun. Bergantung kepada macam mana kita menjaga keselamatan dia lah, dari segi struktur dan dari segi keselamatan penduduk lah, kalau berlaku apa-apa bencana pada pangan. So maksud dia pangan boleh berfungsi lebih daripada 1000 tahun. Kita tengok kat sini kan, dah lama ni zaman Rom lagi. Okay, sedikit pengenalan berkenaan dengan pangan hidro di Malaysia lah. Kalau kita tengok kat Malaysia ni, kat Malaysia ni kita tengok ada 12 empangan pangan hidroelektrik di Perak, di Cameron Highland, di Terengganu dan juga di Pahang. Okey, 104 kalau tengok pangan di Malaysia ni, 83 di Semenanjung dan 21 di Sabah dan Sarawak. Okey, kalau kita tengok dari segi umur dam yang kita ada sekarang ni, lebih daripada 12% empangan di Malaysia ni lebih daripada 50 tahun. Maknanya agak tua jugalah. Okey. Aku tengok di sebelah tu ada table kan, tahun, lokasi dan bilangan dia. Okey, untuk pangan elektrik 12 dam merupakan pangan-pangan yang besar lah di Semenanjung. Okey, kelebihan empangan ni kita tahu bila ada empangan ni banyaklah kegunaan dia lah. Di antaranya untuk tenaga hijau, salah satu daripada yang TMB terlibat lah. Untuk penebat banjir, sumber air, untuk gambar-gambar sini banyaklah ilustrasi dia kan. Apa kegunaan pangan dia. Kan satu yang paling penting adalah macam TMB ni kita menyediakan peluang pekerjaan kepada pelatih industri, kepada penduduk lah, setempat kan.
Dan juga bila ada empangan ni, jalan akan ada, contoh di Cameron Highland kan, atau di mana-mana, kalau ada empangan elektrik ni atau apa-apa empangan, mesti ada jalan. Dibuat jalan lah untuk, untuk kegunaan operasi secara tidak langsung kan. So memang banyak lah, kalau tengok senarai kat sini, lebih daripada 10 fungsi empangan yang kita boleh tengok lah kegunaan dia. Okey, bila kita tengok balik pada bencana berkaitan pangan, mungkin ramai yang tak tahu dan mungkin ada yang tahulah. Di Malaysia ni pernah terjadi bencana pangan kalau tengok pada tahun 1883 di Ulu Selangor. Okey, iaitu kalau tengok kat sini Kuala Kubu dan Filet 1883, pada tahun 83 banjir besar telah berlaku di Sungai Selangor menyebabkan pangan ni pecah. Pangan ni lah pangan dipanggil pangan untuk kegunaan masa tu dibuat pelumbungan, okay, untuk takung babang buangan kat sini. Bila berlaku banjir besar, hujan masa tu, so pangan tak boleh menampung air dan dia pecah dan mengakibatkan bencana lah ke downstream. Oh, tu di Malaysia kan, dah lama dah ni, 130 tahun lebih kurang. Tapi sejarah dia masih ada lah. So that's why kat situ nama pangan pecah, mengambil sebenar nama ampang yang pecah lah. Dan kalau kita tengok di luar negara pula, ni negara jiran kita sendiri ni, di Laos, 2018 berlaku insiden pangan pecah. Kan? 19 orang yang meninggal. Dan di Brazil yang baru ni, tadi Dr. Kamaru pada tunjuk slide Brazil tu. Ni Tiny Dam. Jenis dam yang kat Brazil sama dengan dam yang sebab 1883. Dia pangan pecah tu. Dam untuk bahan buangan sisa-sisa pelumbungan. Dan di Gorges Dam berlaku pelepasan air yang banyak, yang besar kan. Kemusnahan pada penduduk kat bawah dia. Dan juga di Sudan. So ini di antara yang teknis. Sebenarnya banyak lagi berlaku kegagalan pangan pengawasan di serata dunia lah. Kalau kita tengok, boleh browse kat internet, memang banyak. Okey, sedikit perkongsian berkaitan dengan apa itu dam break ataupun kegagalan pangan dengan insiden. Macam mana kita nak bezakan? Kalau kita tengok FEMA, Federal Emergency Management di US. Okey, kalau dia definisikan, dam failure ni memang, kalau dam failure ni mudah. Maksud dia kalau berlaku empangan ataupun struktur empangan tu pecah, mana pecah terus, pada air daripada empangan terus keluar, itu clear kita nampak sebagai dam failure ataupun dam break. Tapi dam incident kalau tengok definisi adalah satu pelepasan yang tidak jangka ataupun tidak terkawal, atau pelepasan air yang terkawal yang berlebihan dari struktur empangan. Okey. Contoh kita tengok yang macam insiden empangan ni kan, ini ada ilustrasi gambar dia, ini dekat US. Orbit dam yang berlaku kemusnahan pada dia punya spillway, tapi struktur utama empangan dia tak pecah. So kita consider macam itu sebagai insiden lah kalau ikut definisi. Maksudnya dam tu masih ada. Tapi walaupun dam incident ataupun dam failure ni berlaku, kesan dia adalah sama, iaitu krisis atau bencana berkaitan empangan dekat downstream dia. Okay. Ni kita tengok di Cameron Highland. Bila kita dah tengok apa definisi dia tu, dam incident dengan dam failure, apa berlaku di Cameron Highland pada 2013 dan 2014 lah. Tuan-tuan boleh browse lah dekat website, banyaklah berita-berita berkaitan ni kan. Berlaku 4 kelang nyawa semua. Okey, kalau kita tengok dari segi senario apa berlaku di empangan Cameron Highland ni, SCB dam, dia merupakan dam incident. Dia bukan dam failure. Pasal yang berlaku adalah pelepasan daripada struktur pintu air yang boleh dikawal, okay, yang mana mengikut SOP pihak TNB lah. So dia bukan berlaku kemusnahan ataupun kegagalan pangan kat sini. Tapi punya impact dia sama jugalah. So kita kena bersedia lah, macam Tuan Lokman kata tadi tu, whatever berlaku, kesan dia pada masyarakat kat bawah tu. So kita kena bersedia lah, kena get ready supaya community kat bawah tu resilient atau berdaya tahan untuk menghadapi kemungkinan yang berlaku lah. Okey, untuk bersedia menjadikan penduduk yang boleh tahan atau umpangan kita tu selamat, apa yang TNB, ni sharing untuk TNB lah, apa TNB buat . Apa TNB buat, bagaimana TNB buat. Okey, untuk keselamatan umpangan, ini dari segi struktur lah, dari segi penduduk struktur, macam mana TNB laksanakan program-program untuk memastikan umpangan selamat. Okey, menjalankan persediaan, pemeriksaan, pengawasan keselamatan umpangan. Ini contoh-contohlah, setiap bulan pihak TNB, anggota kerja station dan juga anggota kerja daripada Dam Solar Unit di HQ menjalankan pemeriksaan fizikal dan visual umpangan lah, dan melapor kepada pengurus besar station berkaitan sekiranya ada apa-apa struktur yang perlu direktifikasi, dibaiki ataupun ditengoklah kalau ada apa-apa yang meragukan. So setiap bulan memang ada buat oleh pihak TNB lah untuk menjaga keselamatan struktur umpangan itu sendiri.
Dan setiap setiap 6 bulan sekali dia ada pembiasa untuk pengang juga. Ni contoh di di Cameron Highland, di Cameron ada, lepas tu di Kenyir. Ni pengang-pengang TMB lah. So pihak TMB membuat pemeriksaan dan juga di di dalam tanah dah. Kita TMB dah ada tanah apa ada pemeriksaan juga lah di dalam tanah berkaitan tu di pengang-pengang TMB. So ada juga kita buat setiap 6 bulan sekali juga kita ada buat pemeriksaan deformasi. Kita nak tengok pergerakan atau pelan struktur bangunan. Pasal ada juga orang tanya kan, bila dah buat dam ni, besar dam kita, dam dia dia mendak tak kan? Kalau biasa-biasa ni mendak lah, ada turun tak? Ha. So sebenarnya TMB setiap 6 bulan dia ada buat pemeriksaan nak tengok deformasi sama ada ada penurunan pada dam TMB lah. Kalau kalau secara engineering ya, panggil bila dia buat memang ada penurunan tapi pada limit yang di, yang dibenarkan. Memang kita tak nampak dengan mata kasar. Tapi sampai satu tahap dia dah stabilize, dia tak ada dia tak ada penurunan lagi. Tapi dalam yang dibenarkan lah. Okay. So setakat ni semua dam TMB dari segi pergerakan pada suatu pengat adalah masih selamat. Tiada lagi menunjukkan perkara yang tidak dengar ataupun deformasi yang melebihi limit yang dibenarkan lah. Dan juga di TMB ni, di stesen-stesen hidro ni, dia ada terowong. Terowong teris dia panggil, di mana selepas masa dia perjalanan elektrik tu, air dilepaskan melalui terowong, melalui turbine ke sungai-sungai. So terowong-terowong ni dibuat pemeriksaan berkala juga oleh pihak TMB untuk tengok dia punya kestabilan dan ketahanan struktur dia lah untuk memastikan operasi perjanaan elektrik TMB ni berjalan dengan lancar lah. Kalau tengok kat sini contoh di Pergau, dia punya power station dia lebih kurang dalam 400 meter underground, dan kalau kita nak pergi ke cavern tu, tempat yang power station tu lebih kurang dalam 1 kilometer kita kena travel. So pihak TMB dia kena pastikan struktur umpangan lorong-lorong nak masuk ke cavern tu, tempat yang apa ni, tempat yang power station, dan juga lorong pelepasan air tanah itu adalah selamat dari segi struktur dia. So pihak TMB membuat pemeriksaan yang berkala lah. So memastikan keadaan semua selamat. Dan juga setiap 10 tahun sekali pihak TMB memanggil pakar daripada luar negara untuk memeriksa keselamatan pengang TMB lah, dari segi prosedur, dari segi apa yang TMB buat untuk memastikan pengang dari segi struktur dan juga proses dia mematuhi peraturan antarabangsa lah. Kalau tengok kat sini, daripada tahun 1996 kita buat sampai lah yang terakhir 2014. Kalau 10 tahun sekali bermaksud 2024 tahun depan, kita akan buat 2024 lagi 2 tahun lah. Kita akan buat lagi sekali lah. Seluruh umpangan TMB, 12 umpangan tu kita akan buat pemeriksaan oleh pakar luar negara third party. Okay, pakar-pakar ni memang boleh dipercayai lah. Okay. Okay. Untuk memastikan pakar selamat juga bukan saja daripada struktur, pihak TMB juga menjalankan pengurusan keselamatan pangan untuk pangan-pangan TMB, 12 pangan di Malaysia ni. Okey, program-program ni adalah program yang non-structure lah, non-structure mitigation. Dia merupakan satu pelaburan daripada pihak swasta lah. Kalau kita tengok dalam senai framework, utamaan 3, melabur dan mengurangkan risiko bencana untuk meningkat daya tahan. Okey. Program-program yang dilaksanakan oleh PTMB adalah selari dengan Sendai Framework untuk menyokong komitmen kerajaan dalam kerangka Sendai ini sebagai salah satu pelaburan swasta yang TMB buat lah untuk menjamin keselamatan penduduk, sosioekonomi dan kesihatan orang ramai lah. Okay, kalau tengok daripada 2015 selepas insiden 2013-14 di Kemenhala, PTMB ambil inisiatif untuk melaksanakan ICBDM ataupun Integrated Community Based Disaster Management atau ataupun pengurusan bencana bersepadu melibatkan komuniti ya. Di mana program ini menekankan pelaksanaan program pengurusan bencana bersama penduduk selama 5 tahun. Di mana menjalin dalam program ini kita menjalin hubungan dengan pemimpin masyarakat, dengan apa ni, dengan agensi pekat daerah, pekat state dan federal untuk melaksanakan program-program berkaitan pengurusan bencana ataupun DRR ataupun pengurusan pengenalan risiko lah. Macam kita buat tabletop exercise, kita buat program kesedaran, latihan evakuasi. Di Cameron Highland, kalau tuan-tuan ingat, sebelum COVID ni, setiap tahun kita buat evakuasi. Latihan bencana bersama dengan penduduk dan agensi tempatan. Itu di Cameron. Okay? Dan di negeri-negeri lain jugalah, di Perak, di Terengganu, nanti saya share gambar-gambar dia. Memang kita buat, selalu buat. So untuk patutnya tahun 2020-2021 pun kita ada buat. Tapi disebabkan oleh
pandemik ni menyebabkan kita tak boleh laksanakan lah. Tapi kita ada jumpa jugalah pihak TMB, berbincang dengan peringkat daerah, pegawai daerah, jabatan konsum sama macam daerah tu untuk melaksanakan. Tapi kekangan COVID tak membenarkan kita. Walaupun bagaimanapun, kita buat juga secara atas talian. Tahun lepas kita dah buat satu, bulan 11. Dan ini hari ini kita buat lagi secara atas talian untuk menunjukkan komitmen kita menyokong senai private yang mana kerajaan Malaysia kita komit lah untuk melaksanakan di Malaysia. Dan SCBDM ni, projek yang pertama kita ataupun research program kita yang pertama tamat pada 2020, tak silap pada Mac. Dan pihak TMB sekali lagi committed untuk menyambung program ini dengan nama SEP ataupun Stakeholder Engagement Program. Untuk sustainkan program yang kita laksanakan 5 tahun tu, lagi 3 tahun TMB melaksanakan program yang barulah. Tapi dia kesinambungan daripada program yang lama lah. Okey, apakah orang tanya perbezaan di antara SCBDM dulu dengan SEP? Okey, SCBDM yang pertama dulu kita lebih menekankan kepada kita nak melatih ataupun nak buat awareness. Kita buat awareness kepada penduduk dan lebih kepada daerah. Macam daerah Cameron Highland, daerah Cegar Galah, Kapur Gajah, Hulu Terengganu mungkin saja kan. Okey, untuk SCP ni kita lebih kepada kita yang tadi kita tak tinggal, kita still juga carry untuk meningkatkan daya tahan penduduk. Dan kita tambah satu elemen lagi untuk mempromosikan DRD ataupun dam related disaster ataupun disaster bencana berasaskan pangan ni, kita nak promosikan dia ke semua peringkat sama ada daerah, negeri dan federal. That's why hari ni kita buat dengan sesama nama lah peringkat federal supaya dia menjadi satu platform untuk kita meningkatkan daya tahan di antara semua pihak yang berkepentingan dalam pengurusan bencana, tak kira pengumpangan ataupun bencana menyebabkan bencana natural disaster kan. Okey, dengan matlamat, okey, program yang kita buat ni daripada 2015 insya-Allah sampai 2023. Matlamat utama kita adalah supaya program pengurusan risiko bencana ni ataupun DRR disokong oleh semua pihak. Dan so kita nak buat promosi supaya kita semua faham dan sedar akan kepentingan program-program seperti ini. Dan sebagai hub pengetahuan dan pendidikan berbagai tahap peringkat komuniti lah. Komuniti ni dia banyak tahap macam Tuan Lokman cakap tadi tu, ada yang high education, ada yang low. So kita kena tengok, kena pandai, kena cerdik dekat site tu. Dan membina komuniti yang berdaya tahan lah, itu matlamat kita. Dan strategi objektif kita, dalam melaksanakan program ni, kita kena ada strategi objektif di mana kita kena ada pengurusan program keselamatan pangan ni secara usaha sama dan rakan strategik dengan TMB ataupun dam owner lain, agensi kerajaan dalam pengurusan bencana dan juga NGO. Saya faham hari ni ramai NGO yang attend yang bersama dengan kita. Okey. Dalam strategi OJT ni ada 3 peranan utama lah atau 3 benda yang kita kena tengok. Pertama, program tu mestilah program yang mampan, yang boleh kita teruskan untuk jangka masa yang panjang kan. Dan pelaksanaan ini mestilah lebih meluas lah. Bukan melibatkan daerah tapi juga negeri dan juga federal. Dan juga libat sama multi agency dan juga NGO. Kita tak boleh tinggal NGO macam Tuan Dokuman cakap, NGO penting kan untuk berusaha macam tadi kan. Kalau orang tua dah bertokat mana larat nak buat. Mestilah perlukan NGO ni macam orang muda kan. Okay, ini adalah salah satu lagi program swasta yang pihak TMB sumbang untuk negara lah. Dan dia selari juga dengan agenda SDG, Sustainable Development Goal lah, menjelang 2020 di mana kerajaan Malaysia komit untuk mengurangkan jumlah kematian dan jumlah yang terjejas disebabkan oleh bencana. So secara tak langsung pengurusan bencana berkaitan pangan yang dilaksanakan oleh TMB ni inline dengan SDG yang mana menyokong komitmen kerajaan dalam pengurusan bencana lah, iaitu matlamat. Kalau tuan-tuan tengok dekat SDG dia ada matlamat dia 11.5 lah. Okay. Ini saya nak share sikit apa yang pelaburan telah dibuat oleh Pak TMB ya, dalam program 2015 sehingga 2023. Saya rangkum sekali. Kau tengok tadi ada SCBDM sampai 2020 dan SCP sampai 2023. Saya rangkum sekali 2015 sampai 2023. Apa yang kita buat? Okey, di pihak komuniti untuk memastikan komuniti kita tu ada daya tahan, kita telah tubuhkan atau PIK kita panggil, Pusat Informasi Komuniti. Di mana di Pusat Informasi Komuniti ni kita lengkapkan dengan kemudahan-kemudahan di mana peralatan-peralatan ni boleh digunakan oleh pihak komuniti itu sendiri sama ada untuk latihan ataupun digunakan semasa krisis bencana, tak kira lah bencana pangan ke bencana banjir ke, yang mana dia boleh digunakan. Okey.
Jadi kita sekarang ni kita dah buat setakat ni lah, kita dah tubuhkan PIK dengan kerjasama pejabat daerah, penghulu dan juga JPKK, Jawatan Keseluruhan Kampung. Di Kenyir kita ada buat satu, di Sungai Perak pun dah ada, di tak salah di Cigagal lah, tak salah saya ni, dan di Cameron Highland, di Lembah Bertam. So sekarang ni kita dah, untuk PIK kita dalam proses dua lagi nak buat, iaitu di Sayung, di Kuala Kangsar dan juga di Jeli, itu dalam proses. Itu kalau gambar kat bawah tu antara peralatan yang kita bekalkan lah. Ada di Cameron Highland kita ada buat CCTV, so boleh buat pemantauan. Ya, di samping itu kita juga buat pengurusan bencana, aktiviti untuk pengukuhan daya tahan masyarakat setempat, di mana kita buat community engagement, kita buat program keselamatan pangan, kita invite penduduk kampung datang ke empangan, kita bagi informasi yang betul lah berkaitan pangan tu. Sekarang ni pasal ada persepsi orang kampung sebelum ni kan, bila berlaku banjir tak, ini mesti TNB lepas air ni, tak ada kes lain mesti TNB lepas air. So bila kita panggil orang kampung, penduduk, PKK, wakil-wakil datang ke empangan, kita bagi pendedahan. Macam mana empangan kita beroperasi, macam mana kita berfungsi, kenapa kita terdapatnya pelepasan air, ada ke TNB itu sengaja lepas air ke apa ke, itu kita bagi informasi. Pasal TNB ni ada dua cara pelepasannya, ada tiga cara. Satu melalui turbine, melalui perjanaan. Satu lagi melalui pintu yang dikawal. Macam di Cameron Highland tu, di SAB. Satu lagi melalui pintu yang tak dikawal. Mana di Kenya tu, mana bila sampai satu peringkat level air, dia secara automatik dia akan keluar untuk menjaga panggil supaya tak pecah lah. Itu tujuan dia. Itu benda-benda macam tu lah kita bagi info kepada penduduk. Dengan kerjasama agensi semua lah, bukan saya TNB. Kalau tengok gambar ni, nurse pun ada, kita buat derma darah pun ada. Checking kesihatan, budak-budak sekolah pun datang. So, membantu untuk menarik orang ramai supaya lebih dekat dengan TNB dan pihak pengusaha macam mana. Ini salah satu lagi. Contohlah dengan orang asli pun kita buat kan. Kita panggil orang asli datang, kita bagi makan, bagi token, bagi dia suka, bagi dia rapat dengan kita. So, penduduk ni ataupun orang kampung ni, ataupun orang asli, bila dia rapat dengan kita ni, mudah kita nak bagi maklumat ataupun kita nak berkomunikasi. Kalau kita main terjejah saja pergi ni, macam contoh kamera lentuk patin, kalau kita terjejah saja dia halau kita kan. So kita kena adalah skill, soft skill, bersama dengan pihak pengusaha macam ni lah. Bukan TNB dia tak boleh bersorangan, dia kena ada smart partnership, kena ada kawan, terutama daripada agensi-agensi berkaitan lah, untuk kita bersama-sama untuk mendekati masyarakat, untuk bagi informasi dan kesedaran. Yeah, ini dengan budak sekolah dan kanak-kanak sekolah pun kita pergi juga di sekolah. Kat sekolah ni di Bertam Wili, di sekolah Cina. So masalah ada sikit kat sini tu lagi, dari segi bahasa, pasal budak-budak ni dia tak faham bahasa Melayu kita. So tak apa, kita dekat TNB ni kita ada kakitangan anggota yang berbahasa Cina yang boleh bantu kita untuk translate. Kita tak ada masalah. Kita tengok baju biru gambar tengah tu, itu Mr. Tan, dia bantu kita. So mana kita buat pendedahan dari segi daripada peringkat awal lah, bukan saja dari segi kepada peringkat orang dewasa, kanak-kanak pun kita bagi pendedahan berkaitan dengan keselamatan bencana pangan. Okay. Dan kita buat evakuasi dengan pelajar sekolah, dengan penduduk kampung ni contohlah, dan kita buat tabletop exercise dengan agensi. So tujuan ni adalah untuk menguji keberkesanan ataupun kemampuan kita untuk bertindak dari segi manual, SOP kita ada, ERP, dokumen kita ada, dan segi kecekapan auditor TNB itu sendiri, dan juga kefahaman daripada agensi lah, responder agensi di lapangan. So ni latihan-latihan yang kita buatkan, stakeholder engagement, berjalan aktiviti dengan berbagai pihak kepentingan lah. Ini satu lagi contoh lah, kita buat SAP, program libat sama pihak berkepentingan, di Cameron Highland dan juga di Post Lanok lah. Post Lanok ni sekolah orang asli. Kan? Kita buat real case mana ada orang, kita buat lakon, ada orang yang berlakon cedera. So kita nak simulate keadaan semula berlaku. Contoh sekarang kalau kita buat simulasi sekarang, cadangan tolak keman kita boleh pakai, kita buat simulasi COVID. Kan? So bila berlaku COVID, macam mana kita nak buat simulasi, macam mana kita nak menjalankan SOP bila berlaku pemindahan penduduk. Ini lagi contoh, kita buat program di Sungai Perak. Okay? Kita buat real exercise. Kalau tak silap, masa ni melibatkan 13 agensi, responder, IPN, kesihatan semua, dan juga penduduk. Kalau tak dekat dengan 1,000 penduduk juga, kita pindah ke kampung Dewan Cakap Lada. Kita pindahkan dengan van, dengan lori, kita tangkut penduduk. Okay.
ini di Cegagala, kita buat pada tahun 2018 ni, antara program-program kita laksanakan untuk meningkatkan daya tahan penduduk lah berkaitan dengan pengusahaan pangan. Okay. Ha. Dia sebenarnya dia sekali hari ni bila kita buat bencana pengusahaan pangan, bencana pangan, dia secara automatik dia buat improvekan bencana macam bencana banjir lah, mana dia 2-in-1. Pasal bila empangan, insiden empangan ni tak lain tak bukan dia, efek dia adalah banjir. Okay, banjir yang amat besar lah berlaku ke downstream. Ini di di Kenyek pada 2018 di Hulu Terengganu. Ini pun bukan 1,000 penduduk jugalah, kita buat simulasi program pengungsian bila berlaku bencana empangan. Okey. Dan untuk 2020-2023 ni yang baru, yang 3 tahun ni yang Dr. Kamaru ada mention tadi tu, kita cuba untuk membuat latihan bertrust community dalam pengurusan bencana ni. So kita akan bekerjasama dengan TAB Jengko, TAB Indonesia sendiri dan juga UTM untuk membuat satu cakap ni program bersama dengan community. Tapi patutnya kita dah 2020 kita dah bermula, tapi disebabkan oleh keadaan tak mengizinkan, kita tak boleh nak buat bersemuka. InsyaAllah kalau katakan keadaan mengizinkan, kita akan jalan ke kini program ini cadangan dan ada dalam kita punya apa ni, dalam perancangan kita untuk 2020 hingga 2023, yang mana kita akan co-design program bersama community dan juga kita co-develop, mana kita bincang dengan community, kita develop dia punya modul dan kita implement bersama community, mana input-input dalam modul tu yang kita bina, yang Dr. Kamaru sebut tadi, kita design, kita develop dan kita implement bersama dengan community. So lebih lebih mantap lah, bukan saja didesain oleh pihak apa ni, pihak researcher ataupun pihak akademik ataupun pihak agensi kerajaan, kita sama-sama dengan community. So kita boleh tengok community tu nak apa, apa matlamat dia, apa dia yang diperlukan. So bila kita design tu, dia fulfill ataupun memenuhi keinginan ataupun apa yang di yang diperlukan oleh community tu dalam modul tu. Okay. Dan untuk menjalankan program tu, antaranya kita dah berjumpa dengan agensi berkaitan pihak daerah lah, untuk dapatkan input, untuk bagi apa ni penerangan apa yang kita akan jalankan untuk stakeholder engagement program untuk 2020 hingga 2023 ni. Ini kita buat satu pertemuan dengan pejabat tanah Jeli dan juga kita jumpa dengan penduduk Kampung Gunung. Kat Kampung Gunung kita bincang untuk pasang siren sebenarnya. Kat sini kita dekat Kampung Gunung kita ada satu cadangan untuk pasang siren. Sekarang ni dengan progress tak silap saya dah dalam 70% siap lah kat Kampung Gunung. Ni yang ni tak termasuk yang 12 siren yang saya tunjuk mula tadi tu. Ini yang baru. Okey, yang dalam proses pembinaan. Dan kita juga pergi ke buat engagement dengan pejabat daerah Kuala Kangsar berkaitan program yang kita akan laksanakan bersama lah. Okay. Ada penduduk pun kita pergi, penduduk juga galah pun kita jumpa juga di penerangan. So ini bermaksud kita buat engagement bersama dengan agensi peringkat daerah, dengan penduduk, bagi penerangan dan kerjasama, minta memohon kerjasama lah diorang untuk kita jalankan program ini secara bersama. Maksud dia rakan strategik lah, bukan saja di pihak agensi tapi juga di pihak wakil-wakil penduduk. Ini contoh kita buat di Kenyir lah, di Mungkin Jenago. Dan dalam program ACP ni, hasrat kita, mungkin tuan-tuan ada yang tak tahu, ada yang tahu berkenaan dengan CIDR tau. CIDR ni ada Civil Defense Emergency Response Team, yang mana satu grup atau kumpulan di peringkat komuniti pengurusan peringkat komuniti berkaitan bencana lah. Okay, dan kita berhasrat untuk combine CIDR ni dengan ICBN atau ICP di peringkat TMB untuk pengurusan pangan. Kita combine dua platform ni untuk melatih penduduk dalam pengurusan bencana di peringkat komuniti. Mana kita akan wujudkan satu pasukan tenaga balai itu melalui modul kita buat tadi tu. Modul kita buat tadi tu adalah salah satunya untuk melatih atau sebagai panduan untuk melatih pasukan tenaga kecemasan di peringkat komuniti. Okay? Sama ada dari segi latihan teknikal ataupun non-teknikal pengurusan berkaitan pengurusan risiko lah. Dia bukan saja pengurusan risiko berkaitan pangan tapi juga pengurusan risiko berkaitan banjir ataupun apa-apa respon yang berkaitan dengan bencana sama natural ataupun man-made lah. Dan dalam pasukan ni dia akan ada satu local champion yang lead kumpulan tadi tu.
Dan pasukan ini menjadi, akan menjadi latihan kepada komuniti setempat percikan lokal. Mana dia orang bila kita latih dia, dia akan jadi macam local leader untuk komuniti. Pasal kita tak mampu nak latih keseluruhan penduduk. Macam satu penduduk ada 5,000, 6,000. Mungkin kita ambil sebahagian, mungkin 20 orang, 30 orang daripada satu mukim kawasan untuk kita latih. Dan dia orang ni lah akan jadi local lead ataupun pemakin ataupun orang yang boleh memberi kesedaran ataupun latihan bersama-sama kita lah untuk menghadapi bencana dalam pengurusan pangan. Kan? Okey, salah satu program TMB yang siren saya cakap tadi tu, ada siren TMB dah install 19 siren di negeri-negeri yang mana ada pangan di downstream, dan kita juga ada memasang siren sistem lah untuk persediaan. Dan kita ada, dia adalah cara-cara macam mana nak mengaktifkan dia dan apa maksud nyala biru dan merah bunyi-bunyi tu, kita ada buat penangan bersama dengan komuniti lah. So setakat ni yang dah ada 19 siren, dan yang dalam proses pembinaan dan perancangan ada lagi 5. Okay, seolah hujung tahun, dalam hujung tahun ni kita boleh komplikan 5 lagi siren yang kita akan pasang di hiliran umpangan-umpangan TMB. Dan satu lagi peraburan pihak swasta atau pihak TMB ini adalah pembinaan pos kawalan terbakaran PKTK di Cameron Highland di Lembah Bertam. Dalam progres, tak silap saya, dalam 57%, ini gambar-gambar terkini lah saya dapat di Lembah Bertam. So dalam PKTK ini bukan saja boleh digunakan semasa kesempatan sebagai pusat evakuasi, tapi boleh juga digunakan untuk kemudahan masyarakat lah. Macam di sini disediakan futsal dan bangunan PKTK untuk pengurusan semasa bencana lah. Okay. Ini gambar-gambaran kerja sekarang lah. So gambar yang paling top kiri tu, yang roofing station, itu yang terbaru semalam baru ambil daripada drone lah. Tengok lah, sekarang ni ada tiga bangunan lah. So facility ni dia boleh digunakan semasa pengungsian penduduk lah, semasa bencana ataupun evakuasi di tempat kejadian. Okay. Cantik tempat dia. Okay. Dan perancangan program pusat macam ni 2022 dan 2023, tahun depan dan 2023, apakah agenda kita seterusnya? Okey, antaranya adalah training of trainer, iaitu program latihan komuniti di mana pembangunan modul training of trainer yang saya mention tadi, slide 2-3 slide sebelum tu, latihan kelas dan praktikal, dan kita akan implementasi latihan di lapangan bersama dengan komuniti yang terpilih lah daripada cat kuasa. Mungkin kita ambil dalam 10 ataupun 15 orang, termasuk juga wakil-wakil daripada agensi setempat lah. Dan yang keduanya, kita plan untuk merangka pelan strategik kerjasama pelbagai pihak, iaitu pelan tindakan strategik yang memperkukuhkan kerjasama antara pihak TMB, dam owner ataupun dam owner lain. Kalau ada kan yang kita boleh masukkan sekali bersama dengan agensi pengusaha bencana dan komuniti serta pihak pertengahan lain lah, macam NGO semua tu kan, untuk meningkatkan daya tahan komuniti lah. Okay. Dan bullet yang kedua tu dalam pelan strategik kerjasama bagi pihak adalah pembangunan kapasiti teknikal dan strategik roadmap untuk mempromosikan. Ini yang penting lah, kita perlukan mungkin daripada kerjasama daripada pihak NAKMA, dari federal dan dari agensi-agensi yang berkaitan lah, untuk mempromosikan risiko bencana berkaitan pangan ini di Malaysia. Okay. Mungkin akan jadi agenda nasional lah. Okay. Kemudian setakat ni kita TMB tak bersorangan. Kita ada juga program-program lain lah yang boleh kita libat sama dalam program-program kita yang akan datang, insyaAllah. Okey, di antara penerbitan, so sepanjang kami lah, biasalah akademik dan researcher ni, bila kita buat program, kita buat kajian, buat projek, mesti ada hasil dia kan. So kita bukukan supaya benda ni boleh jadi rujukan, bukan saja untuk kita dan untuk anak cucu kita lah nanti kan. Okay, penerbitan melalui program pusat bencana pangan ni, daripada 2015 sehingga 2020, ada beberapa perbaikan lah kita buat lah. Contoh ada macam program, NGO guideline, empirical guideline book. Okay. Buku-buku ni ataupun perbaikan ni, kita buat dia ada yang dengan kerjasama pihak NAKMA dan juga pihak EPM dan juga pihak universiti lah. Bukan TMB bersorangan. Mana kita design, kita hasilkan perbaikan ni bersama dengan agensi kerajaan juga. Okay, saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Saya serahkan pada Puan Pengerusi Majlis. Terima kasih Tuan Haji Rashidi Sabri Muda untuk perkongsian secara terperinci tadi ya, berkaitan dengan dam insiden, kesediaan, pengawasan dan strategi-strategi dari pihak TNB. Webinar ini diteruskan ke sesi yang mungkin dinantikan oleh ramai, iaitu sesi dialog terbuka. So sesi forum terbuka ini akan dimoderasi oleh Dr. Kamarul.
Izinkan saya memperkenalkan moderator kita pada tengah hari ini yang mungkin tak asing lagi ya kepada ramai yang hadir pada sesi pagi, tapi sambungan dan pengenalan kepada yang mungkin hadir lambat. Izinkan saya perkenalkan semula Dr. Kamarul. Dr. Kamarul Azhari Razak adalah pengarah Disaster Preparedness and Prevention Center DPPC, Malaysia Japan Institute of Technology MJIT, Universiti Teknologi Malaysia UTM Kuala Lumpur. Dan beliau terlibat dalam projek perundingan dan penyelidikan oleh United Nations Development Programme, UNDP, Japan International Cooperation Agency, JICA, UK, Economic and Social Research Council, Global Challenges Research Fund, Majlis Perancang Fizikal Negara MPFN, Plan Malaysia, Jabatan Mineral dan Geoscience Malaysia dan pelbagai lagi projek ke arah pengarus utamaan DRR dan memajukan pembangunan lestari yang berisiko. Beliau telah menerbitkan banyak artikel penelitian dan teknikal di peringkat internasional dan nasional. Dipersilakan Dr. Kamarul Azhari Razak. Terima kasih Dr. Wani. Terima kasih sekali lagi. Saya teruja sebenarnya dengan sesi ini. Kalau kita lihat hampir 600 lebih yang hadir di sebelah pagi dan hampir 500 lebih lagi masih bersama dengan kita. Cuma itulah Dr. Wani masa mencemburui kita. Kita sebenarnya sepatutnya ada 40 minit sesi forum dialog. Tapi itulah apabila kita hanya boleh merancang tetapi mungkin ada perkara-perkara yang di luar kawalan kita. Mungkin sebagai moderator sebelah tengah hari ini, saya mohon maaf bagi pihak penganjur, kita terpaksa pendekkan memandangkan banyak komitmen pegawai-pegawai yang turut hadir hari ini dengan komitmen lain. Jadi kita akan pendekkan insyaAllah kalau tidak ada bantahan lah daripada Tuan Safian, Tuan Luqman dan juga Dr. Rashidi. Saya mohon maaf sekali lagi kepada semua para peserta yang mungkin teruja untuk membuat pertanyaan langsung kepada para penceramah yang kita bawakan khas untuk sesi hari ini. Dan sekali lagi saya mengalu-alukan kepada semua para peserta menggunakan chat box. Kita masa agak suntuk. Jadi apa yang kita boleh buat, saya memberi ruang kepada para peserta untuk bertanya di dalam chat box, dan kalau soalan tersebut berkait langsung dengan penceramah ataupun bidang kuasa mandate agensi ataupun entiti terbabit, boleh terus memberi jawapan. Itu untuk mengurangkan masa lah. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk sesi moderation ni, saya akan pergi kepada tiga kitaran ringkas. Yang pertama, kita akan jemput subject matter expert untuk memberi pandangan, saranan. Yang kedua, kita akan jemput wakil-wakil daripada stakeholders affair ataupun wakil daripada GM Kenyir ataupun daripada Terengganu, daripada Perak, Sungai Perak, daripada Jeli, Kelantan. Kalau ada yang daripada Cameron Highland, Pahang, kita alu-alukan sebarang bentuk saranan, cadangan. Cuma kami mohon maaf kerana masanya agak suntuk, kita mungkin boleh menjemput wakil untuk mengutarakan beberapa pandangan-pandangan, saranan yang mungkin tidak dibincangkan ataupun diterjemahkan dalam konteks program hari ini. Dan yang terakhir daripada saya, untuk sesi moderation, mungkin kita boleh melihat, menerokai apakah hala tuju konteks pengurangan risiko bencana, program-program yang berasaskan keselamatan empangan dalam kita menghadapi bencana berganda, tidak hanya dalam konteks COVID-19 pandemik, tetapi mungkin bencana-bencana yang disebabkan oleh perubahan iklim yang mungkin di luar jangka skala yang lebih besar dan mungkin kesannya yang lebih tidak boleh kita bayangkanlah, seperti mana apa yang kita alami dalam konteks COVID pandemik. Tidak ada seorang di sini yang tidak boleh bayangkan bahawa mangsa ataupun kes direkodkan hampir 2 juta orang di Malaysia sahaja. Itu boleh kita bayangkan 1 tahun 2 tahun yang lepas bagaimana senario ataupun konteks pandemik ni mungkin diambil mudah bagi semua pihak,
Dan inilah yang kita pelajari daripada krisis kesihatan awam yang mungkin boleh memberi impak langsung kepada sektor ekonomi dan juga sosial setempat. So kita berbalik kepada sesi moderation. So saya ingin menjemput Yang Berbahagia Datuk Zakaria Muhammad selaku Chairman of Board of Geologists, yang beliau juga adalah adjunct professor kepada Universiti Teknologi Malaysia, yang juga mantan kepada pengarah Jabatan Mineral dan Geoscience Selangor, dan juga associate researcher kepada Disaster Preparedness Prevention Center MGIT. Memandangkan bagi Datuk mempunyai pengalaman luas bekerja dengan pelbagai profession ataupun mereka-mereka yang mempunyai kepakaran bidang yang luas, ya. Dan bagaimana Datuk melihat bencana berganda ini boleh diurus dengan lebih baik di masa hadapan, apa aspek-aspek penting yang boleh kita pertimbangkan dalam sesi ringkas tengah hari ini, Datuk, untuk diambil perhatian oleh agensi-agensi kerajaan pusat, kerajaan negeri dan juga di peringkat tempatan daerah, termasuk juga pihak pemegang taruh, pihak industri, satu-satu swasta, termasuk pihak TMB. Yang Berbahagia Datuk, dipersilakan secara ringkas, Datuk. Terima kasih Dato' Kamarul. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya akan bagi pandangan secara ringkas. Bagi mengurangkan risiko berganda ni, kita berbalik kepada SENDA framework lah, kerangka SENDA. Yang pertama sekali, pemahaman tentang risiko bencana itu sendiri di kawasan penempatan. Selalunya kita buat program kesiapsiagaan bersama penduduk. Kita bersama-sama penduduk menyediakan peta bahaya di kawasan kampung-kampung mereka. Dan juga kita mengenal pasti jalan-jalan yang selamat, dan juga kita kenal pasti tempat-tempat yang selamat supaya proses pemindahan dia berjalan dengan lancar. Malahnya yang kita rancang ni tak dapat dilaksanakan, Dr. Kemaru. Kemudian yang kedua, perlu adanya, memang kita dah ada SOP, kita ada berbagai peraturan, terutamanya peraturan berkaitan dengan alam sekitar. Saya berpandangan bahawa kalau kita jaga alam sekitar, kita dapat mengurangkan banyak bencana, kesan atau impak kepada penduduk-penduduk di tepi sungai. Contohnya kalau kita hakisan daripada bukit pun memberi kesan kepada sungai. Sebab sedimen itu pergi ke sungai. Sungai jadi cetek, melempah. Jadi kita ingat kita jaga sungai saja, bukit pun kena jaga. Jadi penjagaan alam sekitar di kalangan penduduk pun penting. Kemudian yang ketiga, kerjasama antara sektor awam dan swasta. Contohnya TMB sekarang ada buat investment dalam sistem amaran awal, dalam pemantauan. Ini satu contoh yang bagus, satu model yang bagus. Dan juga sekarang TMB juga melabur dalam kesiapsiagaan bersama dengan pakar-pakar, dengan universiti, dengan DPPC. Ini satu usaha yang bagus. Saya cadangkan dan bersetuju sangat dengan cadangan TMBR tadi. Program kesiapsiagaan yang sekarang ini diangkat di peringkat nasional. Semua empangan-empangan yang ada di Malaysia, lemangan yang ada di Malaysia, kita adakan program ini peringkat nasional supaya dia dapat mengurangkan kesan dan kesiapsiagaan penduduk. Yang keempat adalah kesiapsiagaan itu. Selalunya program kesiapsiagaan ini kita bersama penduduk. Kita ada drill dengan penduduk pemindahan. Pernah kita buat pemindahan penduduk beribu-ribu orang ke satu tempat, melibatkan pelajar-pelajar sekolah. Ini satu program yang penting. Yang kelima yang saya nak cakap yang penting sekali adalah penyelidikan. Pengkaji-pengkaji daripada TNBR contohnya, daripada DPPC, bila membuat penyelidikan, pihak-pihak penduduk tempatan perlu bagi kerjasama maklumat-maklumat yang sesuai. Kerana hasil penyediakan inilah kita merancang memberi cadangan tindakan-tindakan yang perlu diambil secara saintifik. Ini perkara yang lima perkara. Kalau kita laksanakan lima perkara ini melibatkan penduduk secara meluas, saya pasti kita dapat mengurangkan kesan bencana, risiko bencana. Itu saja, Dato' Kemarut. Terima kasih.
Terima kasih. Terima kasih banyak bagi Datuk atas input yang saya percaya amat penting ya. Dan lima perkara ini insyaAllah kita akan jadikan sebagai sebahagian daripada resolusi hasil daripada webinar untuk dipertingkatkan tahap daya tahan. Dan di mana Datuk memperkatakan tentang shared responsibility Datuk ya, tanggungjawab bersama pelbagai pihak, lapisan, peringkat mempunyai peranan dan tanggungjawab khusus ya dalam mengurangkan risiko bencana di masa hadapan. Terima kasih sekali lagi bagi Datuk. Saya ingin terus kepada SME kedua. Kita dah menjemput wakil badan profesion. Jadi mungkin kita boleh jemput wakil daripada NGO, National Disaster Management Association. Dipersilakan Cik Roslan Ghani memberi sedikit saranan tambahan peranan NGO dalam melengkapkan kitaran pengurusan risiko bencana yang saya percaya pihak-pihak sukarelawan, NGO-NGO setempat mempunyai peranan yang lebih baik dimainkan di masa hadapan. Silakan Encik Roslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar saya? Baik. Teruskan. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan ribuan terima kasihlah kepada pihak penganjur kerana telah memberi peluang kepada saya untuk berkongsi sedikit tentang program kita pada pagi ini. Saya Roslan bin Abdul Ghani, iaitu Presiden Persatuan Pengurusan Bencana Kebangsaan ataupun National Disaster Management Association di Malaysia. Banyak perkara yang telah disentuh oleh para penceramah kita pagi hari ini yang mana saya lihat banyak peluang dan ruang yang boleh dimainkan oleh NGO sama ada di peringkat daerah, peringkat negeri ataupun peringkat kebangsaan. Nadiem melihat dari sudut peluang yang lahir dari situasi pandemik hari ini di mana peranan NGO sudah sampai masa untuk kita beralih ke fasa kesiapsiagaan sebelum hadirnya sesuatu bencana. Bukan lagi kita menunggu di fasa respon dan juga pasca bencana. Seperti mana Nadiem jugalah, kami pun sebelum ini kita menunggu di fasa respon dan fasa pasca bencana. Dua perkara yang Nadiem lihat, dua perkara yang kita lihat boleh ataupun yang Nadiem ingin berkongsi ataupun saran kepada rakan-rakan NGO supaya dah sampai masanya, yang pertama kita beralih kepada program memberi ilmu pengetahuan dan juga membantu membangunkan komuniti berdaya tahan dalam menghadapi situasi bencana dan juga komunikasi risiko yang berkesan ya, dengan mengambil kira maklumat setempat dari penduduk itu sendiri. Sebab bencana yang berlaku di kawasan tertentu tu penduduk itu sendiri yang tahu risiko-risikonya. Jadi kita perlu mendalami dan membantu mereka mengenal pasti. Seperti mana Datuk Zakaria kata tadi, kita membuat pemetaan kawasan-kawasan risiko melalui maklumat yang kita peroleh daripada penduduk itu sendiri. Sebelum ini memang mereka tahu, tetapi benda itu tidak dipetakan, tidak dibukukan supaya menjadi maklumat yang boleh diguna pakai untuk masa depan. Yang kedua, saya juga ingin mensarankan kepada rakan-rakan NGO supaya dah sampai masanya kita menjalin kerjasama sebagai rakan strategik bersama dengan agensi-agensi kerajaan, kumpulan-kumpulan akademik, pihak swasta dan juga bersama NGO-NGO lain. It's not the time for us to work silo anymore. We need to work together. Yeah. Saya nak bagi contoh dua perkara yang mana Nadiem sendiri telah terlibat sekarang ini. Yang pertama, Nadiem telah terlibat dalam membangunkan modul kesiapsiagaan komuniti berdaya tahan berasaskan bencana empangan bersama dengan TMB. Yang mana TMB Arts sedang menjalankan sekarang ini, Nadiem juga terlibat bersama dengan DPPC. Dan yang kedua, Nadiem sendiri juga sedang terlibat bersama dengan program kesiapsiagaan komuniti berasaskan bencana kepulauan dan pesisiran maritim bersama dengan agensi penguatkuasa maritim Malaysia. So, perkara-perkara main ini saya ingin berkongsi dengan sahabat-sahabat rakan NGO saya di luar sana. Inilah masanya untuk kita take another step ahead supaya kita lebih advance lagi dalam membantu negara kita, komuniti kita. Terima kasih banyak Encik Roslan atas input dan pandangan, dan insyaAllah kita akan pertimbangkan saranan tersebut. Dan saya percaya sekali lagi peranan dan juga tanggungjawab
bersama oleh pihak NGO boleh dipertingkatkan dari masa ke semasa. Terima kasih sekali lagi. Saya mungkin kita pergi ke fasa kedua sebelum kita jemput setiap penceramah untuk memberi mungkin kenyataan akhir lah ataupun sedikit saranan akhir kepada semua para peserta yang hadir hari ini sebelum kita serahkan sesi forum dan dialog kepada Tuan Haji Engineer Ahmad Afar Zain Nizam daripada TMB Power Generation untuk sesi penutup. Saya ingin menjemput untuk sesi kedua ni, jemput wakil daripada SSJ kalau ada daripada Sungai Perak, kalau ada daripada Kenyir, Cameron Highland. Kita ingin memberi ruang dan peluang kepada mereka untuk menyuarakan kalau mungkin ada saranan dan cadangan. Memandangkan hari ini, saya percaya satu lonjakan paradigma lah bagaimana kita melihat pelbagai agensi dan juga pihak pemegang taruh hadir di bawah satu payung platform yang di mana kita boleh berbincang, berdiskusi dengan lebih baik. Saya buka kepada pihak daripada SSJ wakil ataupun daripada SSA, Stakeholders Affairs TMB sekiranya ada. Saya buka, silakan. Dan mungkin kita juga minta jasa baik para penceramah, ada beberapa soalan-soalan yang dikemukakan di dalam chat box yang mungkin boleh mendapat jawapan ringkaslah ataupun maklum balas segera memandangkan kita kesudukan masa untuk pergi kepada setiap satu mesej dalam chat box. Saya jemput wakil daripada SSA ataupun daripada SSJ sekiranya ada input-input tambahan yang mungkin kita boleh ambil perhatian memandangkan banyak pihak stakeholders ataupun pihak pihak berkepentingan yang hadir hari ini. Dipersilakan. Assalamualaikum Dr. Kamarul. Waalaikumsalam. Silakan. Saya Rashidi daripada Kenyir ya. Okey, mungkin sedikitlah pandangan atau saranan atau komen daripada saya. Silakan. Tuan dan juga puan-puan semua. Alhamdulillah kalau ikutkan Kenyir ni antara dam yang terbesar atau tasik yang terbesar di Malaysia lah ya, di Semenanjung. Keluasannya lebih kurang KL. Kan lebih besar sikit daripada KL, keluasan KL. Kita terdapat tiga tasik utama, Kenyir, Puah dan juga Tembat, dan kita ada tiga dam utama dan juga beberapa dam pelana lah ya. Yeah. Okey. Basically dam ni fungsinya sangat besarlah, tasik ni juga kan, dan pemiliknya atau penggunanya ramailah kan. Selain TMB ada pertanian, peladangan, perikanan kan, pelancongan dan sebagainya kan. Tujuan kita hari ni bercanda berganda kan. Bercanda berganda ni boleh jadi banyaklah ya, selain gempa bumi dan sebagainya kan. Tetapi apa yang saya nak sentuh adalah kalau kita lihat kan, empangan yang di dunia ni yang baru saja pecah pada bulan 2 baru ni kan, adalah empangan di India lah ya, empangan Rishi Ganga kan, melibatkan 61 kematian dan 145 orang hilang kan. Kalau kita lihat di Amerika berlaku juga tetapi tiada kemalangan jiwa kan. Begitu juga di Kanada kan. Tetapi di negeri-negeri yang mungkin persiapan, kelengkapan, kemudahan kan, kesedaran daripada pihak yang memimpin dan juga rakyat sendiri mungkin ada kelemahan kat situ, kehilangan nyawa banyak kan. So kita di sini, saya sangat tertarik tadilah pembentangan oleh Nakma tadi kan, yang menunjukkan banyak perancangan yang sangat tersusun saya lihat kan. Terima kasih banyak, rasa lega kita kan. Kita pun
di tempatan, di negeri dan daerah kan telah menjadikan ERP, SOP kan, dam safety punya prosedur dan sebagainya, kita review dan sebagainya, kita buat latihan kan. So insyaAllah kita akan teruskan kan, di Kenyai tahun 2017 kita pernah buat kan, apa tu drill tu kan. Tapi orang saling berganti, rakyat pun saling berganti kan, knowledge, pengetahuan mungkin perlu dipindahkan kepada orang baru dan sebagainya lah kan, dan prosedur, teknologi dan segalanya perlu dilengkapkan dan ditambahlah kan daripada masa ke masa. Oleh itu saya ada beberapa saranan lah ya. Yang pertamanya, silakan Ji. Pertamanya kita, seluruh rakyat, boleh kata hampir majoriti rakyat kita telah menyediakan fasiliti untuk kita, iaitu handphone mereka lah kan, handphone mereka. Macam COVID, mereka bina MySejahtera, maklumat dan sebagainya. So saya harap kita yang mengurus bencana ni pun melaksanakan sebegitu jugalah ya. Kita nak maklumat peringkat kebangsaan, peringkat negeri, peringkat daerah, maklumat yang spesifik kan, kita perlu maklumat yang real time kan, maklumat terkini kan. Kalau boleh yang 3 jam lepas pun kita boleh, kalau boleh kita tak mahu kan, kita nak maklumat yang terkini kan. So infra pentinglah kan. 2014 telah mengajar kita banyak perkara sebenarnya, 2014 monsun atau bencana pada 2014 kan, dari segi komunikasi kan, infrastrukturnya kita banyak kena improve. Servis dia kan banyak terputus, jalan pun banyak terputus masa itu kan. So pelbagai pihak kena ambil tindakan lah ya, untuk memastikan ada planning dia, ada bajet dia, ada individu yang punya apa ni, kecekapan dia kan, pengetahuan tentang SOP, mempunyai perancangan untuk train pegawai-pegawai baru kan, untuk menguasai SOP-SOP yang terkini kan, apa yang nak kena buat dan sebagainya. Sistem komunikasi, maklumat-maklumat tentang segala perkara, prosedur, people kan, pun kena sentiasa updated lah ya. Okey, dari segi perlu ada ni lah ya, integrasi pada semua jabatan, agensi dan sebagainya lah ya. Itu antaranya. Dan kita haraplah kalau boleh apa yang kita buat, desktop kita punya SOP, kita punya apa ni, kita punya drill, apa yang kita buat tu kalau boleh disebar luaskan kan, dibuat video di YouTube, di TikTok ke kan dan sebagainya, supaya proses untuk kita educate kan, beri maklumat pada setiap manusia termasuk kanak-kanak kan, sentiasa berlaku dan mereka dapat tahu apa nak kena buat kan, tahu apa yang mungkin berlaku dan sebagainya lah, tahu macam mana menyelamatkan diri. Itu dah yang berlaku di Jepun, di Kanada, di Amerika kan, bila setiap orang tahu apa nak buat kan, mereka tahu untuk menyelamatkan diri kan, ke mana nak pergi dan sebagainya. So akhir saya punya komen adalah usaha kita untuk merakyatkan pengurusan bencana perlu diteruskan dan disemarakkanlah di setiap dan oleh setiap agensi, jabatan dan sebagainya lah ya. Merakyatkan maksudnya setiap orang menjiwai, mengetahui kan, tahu risiko-risiko dan sebagainya dan tahu apa nak buat. Rasa itu komen saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, masya-Allah. Terima kasih Tuan Haji Rashidi ya, pengurus besar TMB Kenyai atas input dan pandangannya. Saya percaya kena pada masanya dan insya-Allah kita mungkin saya percaya ini adalah ruang Tuan Haji untuk kita sama-sama lihat bagaimana input daripada pandangan yang diberikan sebentar tadi boleh diangkat ke peringkat yang lebih tinggi. Saya suka tadi Tuan Haji apa kenyataan ataupun terma itu, merakyatkan pengurusan risiko bencana, peranan dan tanggungjawab boleh dimainkan bersama. Okey, sebelum saya jemput minta urus dia tolong mute ya, kita kesuntukan masa ni, minta tolong. Okey, sebelum kita jemput pihak penceramah
untuk memberi satu minit kata-kata akhirlah sebelum kita tangguh sesi tengah hari ini dan menjemput Tuan Haji Engineer Ahmad untuk menyampaikan ucapan penutup. Ya, mungkin Cik Nur Azwani, kalau boleh mute-kan kami amat hargai. Terima kasih Tuan. Okey, saya ingin pergi ke sesi akhir dan ingin menjemput yang pertama Tuan Safian untuk menyampaikan satu minit akhir kata-kata ataupun saranan-saranan yang mungkin tidak disempat untuk dinyatakan dalam perbentangan Tuan Safian ya, dan diikuti oleh Tuan Lukman. Dipersilakan Tuan Safian. Terima kasih Yang Bagi Doktor. Okey, apa yang saya nak konkludkan kat sini adalah kepentingan untuk kita semua especially responders untuk betul-betul memahami mekanisme pengurusan bencana dan keperluan untuk jawatankuasa pengurusan bencana daerah atau negeri engage all these agencies termasuklah pihak NGO dan ketua-ketua komuniti dalam mereka bersedia untuk menghadapi bencana. Tak kisahlah sama ada banjir ataupun apa-apa jua bencana. Dan yang paling penting selain daripada itu, selain daripada pelan komunikasi tadi, pastikan kita punya hazard map kita tu, pelan risiko, apa ni, risiko di kawasan kita sentiasa dikemaskini. Kita kena tahu, kita jangan limitkan bencana dalam minda kita, banjir, landslide dan sebagainya. Yang mana berhampiran dengan kawasan industri, pastikan kawasan-kawasan industri yang berisiko tinggi juga di mapkan sebagai salah satu risiko yang mungkin kita akan hadapi pada masa akan datang. Yang kita tak tahu mungkin banjir juga akan mengakibatkan risiko di kawasan-kawasan kilang yang berisiko tinggi inilah. Jadi kesediaan, satu kesediaan kepada bencana, kefahaman kepada mekanisme pengurusan bencana dan kesediaan semua agensi. Terima kasih Doktor. Terima kasih Tuan Safian. Padat dan kerana pada gayanya, pada masanya, kerana banyak kita lihat pembangunan-pembangunan industri di kawasan-kawasan yang berisiko bencana. Tahniah sekali lagi dan ucapan terima kasih sekali lagi, jutaan terima kasih daripada pihak penganjur atas komitmen Tuan Safian dalam program hari ini. Saya jemput Tuan Lokman untuk menyampaikan 1 minit 60 saat dia Tuan, mungkin saranan ataupun kesimpulan untuk kebaikan bersama. Silakan Tuan. Terima kasih Doktor. Saya pun bersetuju dengan Tuan Safian tadi. Pengurusan bencana ni bukan tanggungjawab NADMA saja, APM atau siapa. Pengurusan bencana ni pemulihan kita punya proses pemulihan apa build back better ni adalah tanggungjawab semua, khususnya komuniti, dan kita sendiri adalah komuniti. Dan seperti mana kata Tuan Safian tadi, JPBN, JPBD kena work closely dengan semua sekali termasuk NGO supaya apa yang kita nak bentuk ni, kita dah ada gambar, gambarnya mesti dia cantik, lukisan dah ada, biar kita jadikan lukisan yang cantik. Itu saja daripada saya. Alhamdulillah, alhamdulillah Tuan Lokman melengkapkan apa yang kita bincangkan hari ini. Kami amat hargai input dan pandangan dan kisah-kisah perspektif daripada lapangan tadi yang mungkin kita boleh dokumentkan di masa hadapan untuk tatapan masyarakat ataupun penduduk untuk menghadapi bencana berganda di masa hadapan. Terima kasih sekali lagi Tuan Lokman atas kehadiran dan juga komitmen. Saya ingin jemput mungkin Tuan Haji Dr. Rashidi kalau ada input tambahan satu minit. Doktor silakan. Terima kasih Dr. Kamarul. Saya tak ada banyak perkara nak diisukan, cuma harapan saya lah untuk masa-masa akan datang dan seterusnya, supaya kita bersama-sama sama ada daripada dam owner TMB ataupun dam owner lain, kita dapat kerjasama dalam bentuk rakan strategik lah bersama dengan agensi-agensi berkaitan tingkat daerah, negeri dan juga federal, dan juga kepada masyarakat setempat, komuniti setempat dalam membentuk masyarakat yang boleh tahan lah dalam pengurusan bencana bersama-samalah kita, supaya benda ni kita dapat menjadi realisasikan untuk masa-masa akan datang lah. Okay. Itu sajalah daripada saya.
Terima kasih Dr. Rashidi, dan atas permintaan ramai ya, mungkin saya bagi satu ataupun dua minit akhir kepada para peserta. Ini special tawaran akhir ni untuk kepada para peserta, sekiranya ada input tambahan, cadangan, saranan yang mungkin kita terlepas pandang untuk diangkat ke peringkat atasan, hasil daripada sesi diskusi perbincangan tengah hari. Saya buka 1-2 minit satu orang sahaja, dipersilakan sekiranya ada. Tuan Haji Rashidi, rasanya macam tak ada agaknya, dah lapar masing-masing ya. Tuan Sami, soalan dekat chatbot tu banyak juga, mungkin macam mana kita nak jawab ya? Soalan chatbot tu ya, mungkin boleh. Kita jawab pihak urus dia mengumpulkan semua soalan dan juga mungkin ada maklum balas segera daripada pihak penceramah, tetapi bagi yang tidak terjawab tu kita akan hubungi dan sampaikan maklum balas tersebut secara bertulis lah. Yang boleh kita usahakan dalam masa yang agak suntuk di sini, Dr. Rashidi. Untuk sesi akhir sebelum kita tamat, untuk sesi dialog, saya bagi pihak penganjur selaku moderator untuk sesi forum dan dialog, sekali lagi mohon maaf atas kekurangan masa dan juga mungkin kesilapan di masa saya menjalankan sesi tersebut. Di sini saya ada tiga perkara untuk disimpulkan. Yang pertama, kita lihat komitmen pelbagai pihak, dan sekali lagi saya bagi mungkin bagi pihak masyarakat lah, rakyat Malaysia teruja dan amat berbangga dengan komitmen pihak TMB selaku mungkin kita lihat sektor swasta yang memain peranan penting dalam membuat pelaburan pada pengurusan risiko bencana, pengurangan risiko bencana, disaster risk reduction, disaster risk management. Itu yang pertama, dan saya percaya ini boleh dipanjangkan kepada sektor-sektor swasta yang lain, pemain-pemain industri, dam-dam owner yang lain. Itu mesej yang pertama. Yang kedua, kita lihat bagaimana platform yang seperti kita alami hari ini sebenarnya boleh dipertingkat, diperluaskan di masa hadapan, membukakan sesi-sesi untuk perkongsian mungkin data-data, fakta-fakta mungkin boleh dikongsikan dalam bahasa yang mudah difahami oleh masyarakat setempat, oleh agensi-agensi tempatan yang mungkin akan menterjemahkan dasar polisi negara kepada tindakan yang lebih baik dalam kita menguruskan bencana berganda. Dan akhir kata daripada saya, mungkin kita boleh melihat bagaimana konsep transdisciplinary boleh di boleh diangkat, bagaimana struktur empangan dan juga pelan-pelan kecemasan yang dibangunkan, pelaburan-pelaburan dalam konteks sistem amaran awal yang dibangunkan, sistem siren yang dibangunkan, program-program berterusan meningkatkan tahap kesejahteraan komuniti setempat boleh juga di tingkatkan di masa hadapan di kawasan-kawasan lain, bukan hanya kepada empat negeri, empat kawasan yang kita jemput khusus hari ini, tapi juga mungkin boleh dilanjutkan ke kawasan-kawasan negeri-negeri lain, kawasan-kawasan baru yang kita akan gazetkan untuk dibangunkan empangan-empangan baru sebagai contoh. Dan juga sahabat-sahabat kita di Sabah dan Sarawak yang turut bergantung kepada empangan sebagai salah satu sumber, bukan hanya sebagai mitigasi untuk banjir, tapi juga membekalkan elektrik dan juga air kepada penduduk setempat. So, itu sahaja daripada saya. Menangkan kesuntukan masa, saya sekali lagi selaku moderator hari ini mohon maaf atas kekurangan dan juga ruang masa yang sepatutnya dibuka lebih luas kepada para peserta. InsyaAllah, seperti mana yang diseru oleh yang bagi Datuk Ketua Pengarah Nadma tadi, perkara ini boleh, platform ini boleh diteruskan di masa hadapan, dan beliau juga menyatakan dalam kata-kata beliau bahawa ini adalah program yang didaftarkan sebagai
menyokong kepada bulan kesiapsiagaan nasional yang mungkin menarik untuk kita kongsikan dan sebar luaskan kepada masyarakat di luar sana. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih sekali lagi Datuk Nur Azman, Tuan Haji Engineer Ahmad, Encik Rosli Zam yang banyak membantu menyokong usaha pelbagai pihak dalam penganjuran tersebut. Sekali lagi, kami mohon maaf atas kelanjuran dan pihak NADMA dan APM, kerjasama ini insyaAllah kita akan perkukuhkan di masa hadapan. Sekian dahulu daripada saya dan saya serahkan kembali kepada pengerusi majlis Dr. Wani untuk sesi penutup. Dipersilakan Dr. Wani. Terima kasih Dr. Kamarul. Terima kasih juga kepada Dr. Zakaria, Tuan Haji Rashidi Yamin dan semua pegawai ya yang berkongsi kenyataan pendapat di ruang komen. Komen chat, Datuk Sabri, Encik Kanagaraju, KBKA Jerantut, Puan Nur Rashidah dan ramai lagi. Terima kasih juga kepada penceramah kita yang berbahagia Tuan Safian Mahmud dari NADMA Malaysia, Lieutenant Colonel Bersatu Lokman Hakim Abdul Rahman daripada Angkatan Pertahanan Awam Malaysia, dan Tuan Haji Rashidi Sabri Muda dari Tenaga National Berhad Research. Sebagai pengulung webinar kita pada tengah hari ini, saya ingin menjemput Tuan Haji Engineer Ahmad Afzai Nizam Mokhtar, Ketua Compliance and Risk Management, TNB Power Generation Sdn Bhd, Tenaga Nasional Bhd untuk memberikan ucapan penutup. Dipersilakan Tuan Haji Engineer Ahmad Afzai Nizam. Assalamualaikum warahmatullahi. Salam sejahtera dan selamat tengah hari kepada semua. Terima kasih kepada saudari pengerusi majlis Dr. Wani yang berbahagia, Datuk Dr. Aminuddin bin Hashim, Ketua Pengarah NADMA yang amat setia, KPJ, Datuk Roslan bin Wahab, Ketua Pesuruhjaya, APM, sahabat-sahabat saya di Tenaga Nasional Berhad, Ketua Pegawai Kanan daripada agensi-agensi kerajaan sama ada di peringkat negeri ataupun pusat, para subjek matter expert dan panel semasa program webinar ini, tuan-tuan pegawai daerah, pengulu, pemimpin masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati dan saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita semua diberi kesempatan untuk turut serta menghadiri webinar kesiapsiagaan menghadapi bencana berganda pandemik COVID-19 dan banjir 2021 yang mana alhamdulillah berjalan dengan lancar pada hari ini. Saya bagi mewakili pihak TNB Power Generation Sdn Bhd, TNB Jenko merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan juga terima kasih saya kepada yang berbahagia Datuk Dr. Aminuddin bin Hashim yang hadir bersama-sama dalam webinar ini. Tahniah dan juga syabas saya ucapkan kepada pengarah Disaster Preparedness and Prevention Center Malaysia Japan International Institute of Technology UTMKL Dr. Kamarul Azhari Razak dan pasukannya bersama rakan-rakan strategik daripada TNB Research, NADMA, APM dan semua kerana telah berjaya menganjurkan webinar melibatkan semua pihak-pihak yang berkepentingan dari setiap peringkat sama ada peringkat pusat, negeri ataupun daerah. Banyak input dan saranan daripada webinar ini yang boleh kita gunakan dalam pengurusan bencana pada masa hadapan. Bencana bukanlah satu perkara yang kita inginkan. Tetapi mengurus bencana secara efektif amatlah penting bagi mengurangkan kesan ke tahap seminima mungkin kepada semua yang terlibat.
tambah-tambah lagi dalam menguruskan bencana di kala pandemik COVID-19 yang masih ada sekarang ini. Hadirin dan hadirat, akhir kata saya ingin merakamkan sekali lagi ucapan penghargaan dan juga terima kasih kepada semua agensi-agensi kerajaan, swasta dan masyarakat setempat yang terlibat bagi menjayakan webinar pada hari ini. Ucapan terima kasih juga dipanjangkan kepada semua yang mungkin saya tidak dapat sebut yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam menjayakan program ini. Semoga hasil daripada webinar pada hari ini dapat kita manfaatkan bagi memperkasakan lagi pengurusan bencana di negara yang kita cintai ini. Saya akhiri program webinar ini dengan tafadhal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih semua. Orang isi gel tu tolong attach sekali lagi dalam chat. Minta maaf. Boleh kan? Okay. Terima kasih Dr. Kamarul. Terima kasih banyak Tuan Haji. Terima kasih banyak Tuan Haji. Saya ingat memang baguslah perbincangan. Mohon maaf lah Haji terlewat hari ni. Dah kita cuba susun sebab agak menarik satu sesi kepada satu sesi. InsyaAllah kita akan teruskan masa hadapan Tuan Haji. Saya ingat kalau kata since kita dah ada kemudahan webback ataupun online punya platform kan. Saya ingat kalau kata saya, Rizam dan TMBI boleh bincang dengan tim doktor selepas ni. Boleh. Buat perkongsian macam satu jam kan, kita buat dalam bentuk fokus group kan. Sebab saya ingat ada yang nak bertanya kepada NADMA dan juga APM tu. Maksudnya. Betul. Saya faham sangat tu. Tetapi itulah kita cuba susun insyaAllah di masa hadapan. Untuk makluman Tuan Haji pun, kita punya platform ni boleh sehingga 1,000 orang sebenarnya. Maknanya kalau akan datang, kita nak panjangkan kepada penduduk sebagai contoh ataupun ketua-ketua komuniti, sebenarnya boleh Tuan Haji. Sebab mereka boleh berada di mana-mana tetapi dia boleh hadir secara atas talian. Itu pandangan saya lah Tuan Haji insyaAllah. Cadangan sikit, mungkin tengok sambutan dia agak menggalakkan sampai 600 lebih kan. Ada soalan-soalan banyak, agak menarik lah pasal kita punya tengok tadi pembentangan pun dia variety kan, macam-macam. Ya, yeah, bukan fokus pada satu benda, daripada polisi, daripada luar negara, daripada apa itu, banyak benda, so agak menarik. So kemungkinan lepas ni cadangan Tuan Haji Hafizan Nizam tu, mungkin kita buat open forum.